Ubi Seremban hari ini berjaya dan sukses. So, are you ready guys? Yes! Macam tak berapa aja. Yes, yes. So, sebelum Syami nak mulakan, Syami nak tanya dahulu. Ada orang-orang baru tak kat sini tadi? Angkat tangan? Ada, ada. Jangan takut-takut, angkat je tangan. Okay? Oh boy, bukan main. Ada yang jadi macam usuk wheelchair. Syami kata angkat tangan terus dia macam ni. Syami nak pergi kepada akak tu. Ha, kita interview sikit. Dadah! Akak dari mana kak? Perkenalkan nama. Nama saya Yati daripada Gemas. Kak Yati daripada Gemas. Gemas. Beri tepukan. Ha, nampak tak orang-orang baru datang hari ini, beri tepukan. So, first time akak datang, apa akak rasa? Apa expectation akak? Akak rasa seronok tak tengok environment macam ni? Rasa semangat sikit. Semangat sikit je? Tunggu, tunggu lepas ni. Ha, okay. Doa banyak-banyak kat depan tu, dapat satu pun mesti semangat lagi boom. Ha, okay. Alright, so Syami rasa Syami tak nak buang masa. Okay, kita akan terus kepada agenda kita yang seterusnya ya, untuk POP hari ini. So Syami nak harap anda semua dengar, beri tumpuan. Okay, so hari ini anda dah tahu betul tak kita tentang apa produk hebat kita? Sebut sikit. Syami dengar macam awak. Apa produk hebat kita? Sebut sikit! Produk Vegan, betul tak? Mungkin ada yang anda dah pernah dengar, ada yang ada pada anda, kalangan anda dah tahu. Tapi hari ini ramai juga mereka-mereka yang tak pernah dengar. Okay? So sebelum kita nak mulakan bisnes ataupun segalanya, kita nak pakai sesuatu, contoh pakai baju sekalipun, betul tak? Anda mesti nak tengok depan cermin dulu. Tengok okey tak okey, betul tak? Cantik tak cantik, kan? Okay? Nampak kurus atau nampak gemuk lepas pakai baju tu, kan? Okay? Itu selalu, betul tak depan cermin? Setuju, ada orang macam tu tak? Begitu juga sebelum kita nak contoh, sebagai contoh kita nak mulakan perniagaan dan sebagainya, anda kena tahu dulu apa produk yang kita nak jual. Okey, apa produk yang anda nak pakai? Okey. So anda beruntung ya hari ini kerana kita bawakan marketing director kita untuk memberi taklimat tentang berkaitan dengan produk. So, untuk itu saya teruskan kepada sesi seterusnya iaitu taklimat produk. Saya nak anda semua beri tepukan gemuruh kepada marketing director Mr. Jeremy Chiu. Alright. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Luar biasa. Saya luar biasa. Saya akan agihkan kepada dua kumpulan ya. Ini kumpulan satu, kumpulan dua. Bila saya tanya apa khabar semua, anda jawab luar biasa. Yang belakang tak jawab. Apa khabar semua? Luar biasa. Apa khabar semua? Luar biasa. Kita tengok ya, mana satu yang kuat ya. Boleh tak? Okey, apa khabar semua? Luar biasa. Apa khabar semua? Luar biasa. Mana yang kuat? Yang tak kuat ni buat apa? Buat mereka. You shock kah? Tak shock kah? Sekali lagi, sekali lagi. Apa khabar semua? Luar biasa. Apa khabar semua? Luar biasa. Kenapa lah ber lagi? Tak apa. Apa khabar semua? Luar biasa. Bagus ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kali ini merupakan hari yang pertama ya kita buat Gen POP dekat Seremban ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, MXP dah berapa lama? Dah 14 tahun. Dah lama tau kita ada sebuah syarikat yang sangat kukuh. Kita mempunyai latar belakang syarikat yang sangat-sangat luar biasa dan sangat stable, dan juga produk kita dan juga pelan pemasaran kita pun luar biasa hebat juga. Bagi tepuk kepada MXP boleh lah dalam pasukan. Now, sebelum kita pergi ke pelan pemasaran, bagi sedikit testimoni. Okey, hari ini anda wajib tahu kebaikan produk WeCan, okey, produk MXP ini. Now, sebelum itu saya nak berita anda tahu, orang-orang zaman sekarang kan pandai, betul tak? Semua dah boleh jadi doktor lah, betul tak? Sebab bila kita sakit, sekarang kita dah jumpa doktor. Kita pergi cari online, lepas tu kita pergi cari produk, beli produk dekat mana? Farmasi, betul tak? So bila anda sakit kepala, anda pergi jumpa doktor tak? Tak, anda pergi beli apa? Panadol, betul tak? Beli panadol dan makan, ya? So bila anda sakit hati, anda pergi cari siapa? Cari perempuan, no. Ya. Sakit hati, kita beli bagi produk untuk hati, betul tak? Now, tetapi lepas kita beli dan makan,
kadang-kadang kita nampak macam tak ada kesan pun tak. Sebab sekarang makanan kesihatan, pasaran ini sangat besar. Tetapi ramai yang lepas beli makanan itu, lepas itu dia makan, nampak tak berkesan. Dia salahkan siapa? Salahkan orang yang perkenalkan dia, betul tak? Tapi kenapa ada orang yang lepas makan ada kesan, tapi setengah orang tak nampak kesan? Satu sebab saja, sebab badan kita terlampau kotor, betul tak? Nah, tuan-tuan dan puan-puan, anda kalaulah nak dapat result, okay, daripada makanan kesihatan secara optimum ataupun maksimum, anda kena bersihkan badan, okay? Nah, badan kita sama seperti sebuah sungai yang besar, okay? Nah, tengok ya, sungai itu bagaikan saluran darah kita, tau? Okay? Bila lah, apabila kita punya sungai dia penuh dengan sampah, apa terjadi dalam sungai itu? Ada berbau tak? Tersumbat, berbau, betul tak? Sama juga dalam badan kita. Kalau saluran darah kita tersumbat dengan sampah, betul tak? Siapa sini suka makan kuih-kuih goreng, ada tak? Tolong angkat tangan. Kak Ita. Saya dengar nama. Sebab tak ada goreng pisang, dia tak happy. Jadi tiap-tiap hari kena setangkas punya goreng pisang. Okey? Jadi tuan-tuan sahabat, kita suka makan makanan yang manis, betul tak? Kita pergi ke mama, kita nak apa? Tolong Milo kau-kau, ada tak? Kenapa kita nak minum benda-benda yang manis macam itu? Semua ni akan jadi sampah. Jadi sebab tu kenapa kadang-kadang ada orang dia bukan mulut saja, mulut dia berbau. Tahu kenapa tak? Sebab sampah ni terlampau banyak. Jadi kalau nak sehat, kita perlu bersihkan sampah-sampah ini dahulu ya. Jadi hari ini produk MXB kerjanya adalah untuk bersihkan saluran darah anda, iaitu keluarkan kotoran-kotoran itu ya. Now, tengok dalam sekian, badan kita penuh dengan saluran darah, penuh dengan kapilari darah. Apa itu kapilari darah? Kapilari darah adalah darah yang saluran darah yang lagi halus daripada saluran darah yang biasa kita tahu ya. Adapun saluran darah yang paling halus dalam badan kita, tempat-tempat penukaran nutrisi, oksigen, toksik, semua itu berlaku pada kapilari darah. So anda nampak dekat luar ada beberapa mesin, betul tak? Itu akan check apakah keadaan kapilari darah anda. Daripada kapilari darah itu, bolehlah kita tahu sama ada ada pada sihat ataupun ada penyakit di dalamnya. Ya, nah tuan-tuan dan puan-puan, saluran darah ataupun kapilari darah ini sangat penting. Anda tengok ya, laporan daripada World Health Organization, mereka pun menyatakan, kalaulah kita nak hidup lebih lama, kita kena bersihkan kapilari darah ataupun saluran darah. Sebab bila saluran darah dalam badan kita ini tak dibersihkan, usia kita dapat dilanjut sebanyak 10 tahun tau, selama 10 tahun lagi kita boleh hidup. Ya, jadi yang paling penting, first, kita nak sihat, kena bersihkan apa? Kapilari darah. Ya. Now, apabila kapilari darah kita tersumbat, apa akan terjadi dalam masa? Tengok ya, sakit pada badan kita, sakit pada bahagian tertentu. Ada tak? Sometimes, kadang-kadang, tiba-tiba saja sini sakit, bangun pagi saja sakit. Ada tak? Itu semua masa kapilari darah. Anda pergi jumpa doktor, tuan-tuan dan puan-puan, doktor pun tak tahu sebabnya. So dia akan bagi anda ubat apa? Painkiller. Painkiller itu bahaya tak? Bahaya, dia merosakkan buah pinggang kita, betul tak? Tetapi kita tak pernah beritahu sebenarnya benda ini berlaku adalah masa kapilari darah yang tersumbat. Okey? Lagi tengok, kebas. Ada tak siapa sini kaki kebas? Sejuk, ada tak? Tolong angkat tangan sana tengok yang kaki sejuk, yang kebas. Kebas lain. Tiga orang saja, empat orang saja. Orang serba ini sehat-sehat belaka kah? Oh, terima kasih Tuhan ya. Sebab bagi orang-orang di sini semua sehat-sehat belaka. Tetapi setahu saya, ramai yang berumur 40 tahun dan ke atas ada banyak masa kaki yang kebas, sejuk pada waktu malam, betul tak? Semua ini sebab masa saluran darah. Okey? Nah, bukan itu saja. Muka yang pucat, darah beku, ketumbuhan, semua disebabkan masa kapilari darah yang tersumbat. Kadang-kadang, ya. Dan juga body shock, maksudnya demam tiba-tiba. Ada tak macam tu?
Tak kena air hujan pun, tetapi tiba-tiba saja kita ada demam. Apakah yang menyebabkan benda ini berlaku? Masalah kapilari darah yang tersumbat. Jadi kapilari darah kita ini sangat-sangat penting. Tengok, kalau anda tak jaga, mungkin anda akan ada sakit jantung lagi. Parkinson, Alzheimer, masalah penyakit-penyakit orang tua, sakit kepala dan nyanyok. Ya? Siapa yang sini yang rasa sendiri dah nyanyok, tolong angkat tangan. Zulkaya. Zulkaya yang nyanyok. Siapa yang rasa sendiri dah nyanyok, tolong angkat tangan. Satu saja. Tadi semua cukup muda lagi kan? Ya kan tidak? Siapa rasa sendiri masih muda, tolong angkat tangan. Masih muda. Tengok. Nampak tak dapat ubat tetapi tak mengaku itu. Ya, tak apa. Apa? Saya suka okay, jawapan anda. Now, di sini saya ada satu test, ada satu ujian ya. Kalau anda tak dapat lakukannya seperti saya, maksudnya anda telah pun tua ya. Duduk saja, ikut saja. Semua orang tolong angkat tangan. Sentuh hidung anda. Dan ini bersentuh telinga anda. Cross, bagi dia bersilang macam ni. Boleh tak? Boleh. Tepuk tangan. Dan tukar arah. Boleh tak? Boleh. Orang muda patut boleh buat tahu. Okey. Tepuk. Tukar. Boleh. Boleh tak? Boleh. Tepuk. Boleh. Boleh kan? Ini cuma lambat, ni tadika berstandard. Kita cepat sikit ya. Satu, dua, dah. Tepuk, buka, tepuk, buka, tepuk, buka, tepuk, buka, tepuk. Okey. Boleh lakukan dah tidak? Boleh. Lagi boleh. Saya nampak ramai yang tak dapat lakukan ya. Ramai. Okey, saya nampak ramai yang tak dapat lakukan ya. So bagi mereka yang tak dapat lakukan ya, tuan-tuan dan puan-puan dan puan-puan sekalian, anda nak mulai? Yeah. You yang cakap ya. So sebab tu saya nak beritahu anda, kapilari darah ini boleh menyebabkan kita nyanyok. Jadi siapa yang nak nyanyok di sini? Tak ada kan? Tolong pakai produk weekend. Kenapa ya tuan-tuan puan-puan? Kenapa? So produk weekend ini sebenarnya adalah produk yang berkualiti tinggi. Okay? Dia dapat meningkatkan oksigen dalam badan kita ya. Oksigen penting tak? Sangat penting. Kalau anda tindas balas yang lambat, selalu tak ingat di mana letak cermin mata, padahal dekat sini okay, orang macam ni right? Dia kekurangan oksigen. Nah, apakah yang terkandung dalam produk kita ni? Okay? Sebenarnya produk WeCan ramai dah pakai, saya tahu ya, tapi tak tahu apa kandungannya. Kandungannya terdiri daripada germanium, titanium, silver ataupun perak dan juga 78 jenis minerals dan juga batu tourmaline ataupun batu tenaga warna-warni ataupun permata. Okay? Jadi hari ini produk WeCan ini dia sebenarnya ada series yang dibuat daripada batu permata tuan-tuan dan puan. Sebab tu produk kita harganya lebih tinggi. Dan juga tuan-tuan dan puan, produk ini semua benda-benda bahan mentah ini sebenarnya keras ya, melalui teknologi nano kita jadikan dia serbuk nano yang saiz yang sangat halus, di mana bila saiz yang halus ia berupaya mengeluarkan tenaga yang sangat tinggi. Sebab tu ramai cuma pegang produk weekend saja dia ada rasa something, betul tak? Rasa sesuatu. Macam darah mengalir dengan cepat, betul tak? Tahu kenapa? Sebab produk kita dia mengandungi dua jenis tenaga. Satu, tenaga sinaran inframerah jauh. Kedua adalah negatif ion. Jadi negatif ion ni, khas negatif ion ni sangat penting. Negatif ion ni dapat menenangkan fikiran kita. Orang Seremban, orang Johor, ramai yang panas parah, betul tak? Tak. Ha? Saya tak percaya, saya dengarkan yang cakap tak yang paling kuat itu adalah paling panas baran. Nak tahu, nak tahu siapa orang itu? Mak Kaya. Tak sangka ku, okay? Tahu, sebenarnya bagi mereka yang senang panas baran ataupun marah orang macam ini, tolong, okay? Gunakan produk weekend sebab negatif ion dapat menenangkan anda. Sebab tu ramai yang lepas guna produk yang terbaru kita Max Steel itu, dia cuma gantung di sini, dia punya mood, dia punya emosi.
sangat-sangat bertenang, ya. Jadi bagi mereka suami atau isteri yang selalu marah-marah itu, tolonglah, sayang, aku belikan anda satu Max Steel. Tampakkanlah pada dada dia tu. Boleh faham tak? Mereka tampakkan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, produk kita memang luar biasa, ya. Now, weekend ini, tenaga yang tinggi ini, produk tenaga yang tinggi ini, kita perlu bermula daripada mana dahulu, dari bahagian badan kita. Okey? Bermula daripada bahagian kaki. Tahu kenapa tak? Sebab kaki kita paling banyak toksik. Sebetulnya anda kena bersihkan, okey, toksik-toksik itu supaya saluran darah kita dia bergerak dengan lebih cepat. Sebab itu ramai cuma pakai produk stocking weekend saja. Dah ada banyak-banyak punya result, betul tak? Dah bagai testimoni keluar, tuan-tuan, cuma stockings. Okey? Nah, kenapa? Sebab kemakan toksik itu berkumpul di bahagian tapak kaki, ya. Tetapi kalau kita pakai pada sok, pakai sok saja ataupun sarung kaki kita saja tak cukup. Sebab badan kita, organ yang paling penting itu semua di bahagian atas sini. So anda kena pakai produk yang lain yang kita panggil dia sebagai weekend combo set. Now weekend combo set kita ini terdiri daripada stocking, okay, sarung kaki, seluar dalam dan juga vest, okay, baju dalam. Ini adalah set yang paling asas. Now pertama kita masuk sarung kaki. Anda mesti pakai sebab untuk bersihkan toksik pada tapak kaki dan melancarkan pengalian darah. Jadi tuan-tuan pada sini ada siapa yang ada darah, tolong angkat tangan. Ada yang tak angkat tangan, itu tak ada darah kot. Ada kan? So bagi mereka yang ada darah, tolong pakai stocking kita. Sebab dia mempercepatkan pengaliran darah. Okay? Dan juga bagi mereka yang kalah ada masa kaki yang sejuk, gebas, kejam pada waktu malam, tolong. Jadi tuan-tuan saya nak beritahu ya, beritahu anda. Kalau anda masih ada orang tua bersama dengan anda kan, your father, your mother, ibu bapa, eh? Anda tolong beri stocking bagi mereka. Sebab mereka paling cepat rasa keselesaan adalah daripada bahagian kaki. Sebab tu anda nampak bila kita tua, bahagian mana yang cepat kering dahulu? Kaki, betul tak? Bukan muka, tetapi kaki. Jadi sarung kaki weekend kena pakai. Sebab dia panas, dia meningkatkan suhu. Itu sangat bagus bagi mereka yang ada kaki yang sejuk pada waktu malam, ya. Kencing manis khas yang kenapa pakai, ya. Dan juga seluar dalam, okey. Seluar dalam itu penting tak? Satu, dua, tiga penting, yang lain tak pakai seluar dalam. Sebab tak cakap penting, okey. Seluar dalam weekend lagi penting, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Sebab seluar dalam, okey, bagi produk weekend ni, dia mempunyai sinar inframerah jauh yang berupaya meningkatkan suhu badan, ya. Bagi kaum wanita, bahagian rahim sini anda perlukan, ya, untuk dia senantiasa pastikan dia suhu ada cukup tinggi supaya masalah sakit perempuan tak terjadi ataupun hormon yang penting dapat dihasilkan di bahagian sini. Kalau suhu bagi kaum wanita sini sejuk, okey, hormonnya yang dihasilkan itu tak seimbang. Jadi menyebabkan banyak penyakit sakit-sakit belakang kaum wanita. Jadi untuk kaum wanita, tolong pakai kita punya seluar dalam. Okey, lagi ada bagi mereka yang lepas pakai mungkin akan ada ketulan darah keluar, ya, disebabkan oleh kitaran haid itu. Jadi yang tak benda yang tak bagus itu akan dipaksa keluar. Okey, bagi kaum lelaki, anda perlukan produk kita tak? Produk untuk kita main boxer sangat perlu, ya. Sebab lelaki tak ada rahim tetapi dia ada prostat. Prostat yang bengkak itu menyebabkan mereka kencing tak lawas, okey, susah nak kawal kencing, okey. So orang macam ini tolong pakai kita punya boxer, okey. Dan yang paling last adalah kita pakai vest, baju dalam kita. Now vest itu adalah guna untuk bersihkan toksik dalam organ-organ dalaman dan juga untuk keluarkan toksik pada seperti jantung, ginjal, hati, ya. Now tempat-tempat ini kita perlukan sinaran inframerah jauh untuk panaskannya, mempercepatkan pengaliran darah dan toksik akan dikeluarkan dengan secepat mungkin. Sebab tu ramai lepas pakai kita punya vest, stocking dan juga kita punya boxer ataupun seluar dalam, mereka rasa sangat bertenaga. Semua ini disebabkan tenaga sinar inframerah jauh dan juga negatif ion. Jadi ini set yang paling asas. Dan di samping itu kita juga ada bagi knee pad. Orang-orang yang berusia biasanya knee pad bahagian lututnya sakit, betul tak?
So kita ada knee pad untuk mereka untuk mengurangkan kesakitan lutut, mencegah masa sakit-sakit sendi dan tahan sakit pada masa lutut. Tuan-tuan dan puan sekalian, produk weekend ini, okey, anda boleh pakai ataupun letak ataupun gosokkannya di bahagian mana-mana yang sakit. Sebab ia berupaya meredakan kesakitan badan kita, boleh kata serta-merta bila anda pergi sapukannya ya ataupun gosokkannya ya. Dan juga kita ada We Multiples untuk letak pada bahagian calf, okey, bahagian betis ini dan melancarkan pengalian darah ya. So bagi mereka yang ada kaki, siapa sini ada kaki? Tak ada kaki ada tak? Tak ada. Semua ada kaki? Yes. Ada orang angkat tangan. Okey. Biasanya jika ada kaki betul tak? Kalau ada kaki, tolong pakai We Multiple dengan socks. We Multiple kita sangat luar biasa ya. Di bahagian betis ada banyak saraf yang dia berupaya untuk melancarkan pengalian darah dan ataupun mengurangkan kesakitan pada bahagian-bahagian yang berlainan di atas badan kita ataupun di bahagian bawah badan kita ya. Dan kita juga ada wristlet. Nah, wristlet ni kita pakai di bahagian, okey, di bahagian what call it, di bahagian sini ya. What call this? Lengan tangan. Okay, bahagian lengan. Alright. So yang ini penting untuk bahagian jantung dan juga otak. Kenapa otak? Sebab otak adalah penting betul tak? Tapi dia perlukan oksigen. So bila anda pakai wristlet, dia meningkatkan oksigen otak dan juga dapat membantu kita punya jantung. Siapa yang ada masalah jantung, tolong pakai wristlet. Dan juga setiap orang, saya selalu kata, dia wajib mesti ada satu wristlet. Sebab wristlet ini Tak tahan. Dia pergi ke, oh okey. Siaran tergendara, okey. Alright, dia ingat cikgu. Alright, now okey, untuk wristlet kan, wristlet, tuan-tuan sekalian, anda perlu pakai untuk bagi mereka sakit jantung dan juga ada masa sakit otak ya. Dan juga elbow untuk kesihatan siku, okey. Dan juga kita ada bahagian produk WeSpine, bantu untuk bahagian sakit tulang belakang. Alright. Dan kaum wanita, anda mesti wajib ada satu. Kenapa? Sebab masa anda mengandung, betul tak? Baby itu kan heavy, sangat berat. Bila anda tua kan, sakit-sakit tulang belakang akan berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu kita sangat-sangat great, betul tak? Sangat-sangat luar biasa. Kita bagi tepukan kepada kaum wanita di sini, boleh tak? Jikalau anda sayangkan ibu anda, anda sayangkan isteri anda, mesti beli satu WeSpine. Dan WeSpine juga dapat menjadikan perut anda yang buncit itu kurus. Siapa sini nak kurus, tolong angkat tangan. Tengok, banyak. Jadi bagi mereka kalau nak kuruskan, tolong pakai WeSpine. Saya dah masak 4 hari, perut saya kempis. Siapa yang nak berkempis? Iyalah. Dulu gemuk sikit, sekarang nak kempis dah ya. Jadi kenapa? Sebab produk kita dia berupaya membakar lemak. Ya. Jadi lemak yang berlebihan dia akan tolong keluarkan. Okey, sebab suhu bila dipertingkatkan dia akan bantu untuk bakar lemak, okey. Dan juga kita ada cap. Okey, topi. Topi ini bagus untuk mereka yang susah tidur pada waktu malam. Sebab sekali lagi produk kita saya dah kata dia berupaya meningkatkan oksigen. Bila oksigen kita cukup tinggi, kita senang tidur, okey. Dan juga kita ada alas katil yang bertenaga tinggi, okey. Dan juga yang ini kita panggil sebagai contour ya, di mana dia bantu untuk kaum wanita, okey, membentuk badan yang cantik. Kaum wanita di sini, siapa yang nak badan yang cantik, tolong angkat tangan. Lelaki pun angkat tangan buat apa? Lelaki pun nak cantik juga ya. Nah, tuan-tuan sekalian, sebenarnya kaum wanita kalau anda pakai, saya nak beritahu anda, ramai lepas pakai untuk satu minggu saja, dia punya berat boleh turun 3 kg. Hebat tak tuan-tuan sekalian? Hebat. Bagi tepuk kepada MXP boleh tak tuan-tuan sekalian?
Sebab perak B control ni bila dah pakai, dia akan keluarkan air yang berlebihan. Kebanyakan dalam badan kita ni ada water retention problem, iaitu air berlebihan dalam badan kita itu. Ya, tapi produk B Control dia bantu okay, organ-organ anda dia jadi sihat semula. Lepas sudah keluarkan air yang berlebihan, langkah kedua dia akan bakar lemak dalam badan kita. Sebab tu bila anda pakai produk kita, anda pakai untuk seminggu lebih, anda pergi buang air kecil, akan nampak okay, batang lemak itu keluar. Satu batang keluar ya, bila anda pergi buang air kecil. Tak berani cubalah. Berani? Takkan nak betul-betul kita pergi buang dan ada batang-batang tu keluar. No ya. Bukan maksud itu ya. Anda akan nampak permukaan air itu adalah lemak. Ini memang berlaku sebab germanium. Kita punya produk itu ada germanium yang bantu untuk bakar lemak itu ada di dalam B-Control. Dan juga kita ada produk Max Steel. Now, Max Steel ini tadi itu untuk perempuan. Tapi lelaki boleh pakai tak B-Control? Boleh. Ya, pun boleh pakai. Tapi untuk lelaki, anda kalau tak nak pakai B-Control, boleh pakai kita punya Max Steel. Now, Max Steel ini tujuannya adalah untuk mengurangkan okay, pembengkakan prostat pada kaum lelaki. Dan pada masa yang sama, ia juga mencetus untuk penghasilan hormon lelaki juga. Jadi untuk kaum wanita, anda jangan letak sini tau. Bila anda pakai, akan ada apa? Misai. Kak, nama apa kak? Nama kak apa? Kak Rohani. Lepas pakai produk ini, akan jadi Abang Rohani nanti. Sebab akan misai. Jangan dia keluar. Gurau dia ya. Cuma untuk perempuan, kita tak legalkan mereka letak di bahagian sini. Tapi di bahagian atas badan yang lain, anda boleh pakai. Tengok ya. Anda boleh letak di sini. Bagi orang Islam kan ada kopiah betul tak? Letak di bahagian sini, Max Steel kita. Sebab dia berupaya untuk buat apa tahu? Untuk menenangkan anda punya fikiran itu. Menenangkan hati anda. So, bila anda sembahyang betul tak? Anda pun lebih dekat dengan Tuhan anda. Sama juga dengan kaum Islam, kaum Buddhism, Cina, Malay, India, all can use. Sebab kita semua masing-masing ada sembahyang betul tak? Letak di bahagian sini, kita akan lebih tenang ya. Dan di dalam Max Steel itu, dia ada 7 warna yang berlainan. Setiap warna bantu untuk bahagian-bahagian ini ya. Okey, bagi mereka yang letak bantu di sini Ashna, okey, mereka yang tidak dapat membuat keputusan, penelitian yang tak cukup tajam, okey, boleh letak di bahagian sini. Dan bagi mereka sakit kerongkong selalu, letaklah di bahagian sini ataupun tak pandai berkomunikasi bertutur dengan kawan, okey, tolong letak di sini, lekat di sini. Satu hari 8 jam sehari pun cukup. Ya, dan juga jantung, bagian jantung. Siapa yang di sini hati keras ada tak? Hati yang keras ada tak? Ada. Mengaku pula sendiri, ya. Ada kan ada orang yang nampak kucing sepak kucing itu ada tak? Ada. Orang macam ni hatinya lebih keras betul tak? Tolong suruh mereka lekatkan Max Steel di sini sebab Max Steel dia punya aura itu dapat menjadikan hati kita lebih lembut hati, ya. Dan juga bahagian yang lain, anda pun boleh cuba. Yang ini, di masa depan, anda boleh datang ke kelas saya untuk tahu lebih lanjut, ya. Jadi, tuan-tuan, Sam, produk kita simple. Itu saja, weekend, ya. Yang penting adalah, tuan-tuan, Sam, produk weekend ni dah berapa tahun? Dah hampir 8 tahun. Tahukah dalam 8 tahun ini, kita telah menyelamatkan ramai okay, yang telah pun hampir, okay, kita panggil bertemu dengan bukan mati itu panggil bertemu ajal. Tengoklah bahasa Melayu saya dah teruk dah. Dah nak temu ajal, okay. Lepas guna produk kita kan, nyawa mereka diselamatkan kepada pasukan. Okay. So apa yang kita cuba buat hari ini adalah untuk menyampaikan produk yang tak perlu melalui makan ke dalam badan, okay. Dan anda boleh sembuh lepas cuma pakai produk kita sahaja, tuan-tuan sekalian. Ya. So hari ini kita ada testimoni yang luar biasa. Nanti anda dengarlah, okey, daripada mereka apakah yang mereka pernah melalui dan cuma guna produk kita dalam masa beberapa hari pun nampak kesan yang luar biasa, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ingin meminta maaf kalau tadi saya terlanjur kata, ya. Semua itu datang daripada Tuhan, ya. Yang tak baik itu saya berarti daripada anda semua sebenarnya. Alamak. Gurau tadi, ya. So thank you so much. Terima kasih kepada anda semua, ya. Thank you so much.
Alright, beri tepukan yang paling gemuruh untuk Mr. Jeremy Chiu. Terima kasih diucapkan kepada Mr. Jeremy Chiu ya, kan, di atas penerangan produk sebentar tadi. Alright, so anda dah dengar penerangan produk tadi kan, faham tak? Anda nampak tak macam mana produk kita boleh berfungsi ke atas badan kita? Macam mana dia boleh menyembuhkan kesihatan anda? Anda nampak? Anda faham ya? Okay, Syami harap lepas ni, selepas kita tamat BOP ni, bagi mereka yang belum pernah mencuba kita punya produk hari ini kan, anda boleh cuba, kerana apa yang ada hari ini bukan sahaja kita ada sesi jualan, tapi dekat luar anda boleh cuba ya untuk memeriksa anda punya kapilari darah. Tadi dengarkan Mr. Jeremy cerita pasal kapilari darah. Dengar kan? Siapa kat sini, siapa belum pernah tengok kapilari darah ni macam mana? Ada yang belum pernah tak? Ada yang saya yakin ada yang belum pernah, betul tak? Okay? So nanti kalau anda tengok kan, anda boleh tengok kapilari darah anda, ada yang macam misipun, ada yang macam anggur. Okay, ha, tengoklah tu nanti. Balik, bila dah tengok nampak macam misipun kapilari darah tu, istighfarlah banyak-banyak ya. Okay? Sebab apa Syami kata macam tu? Syami nak bagi tahu ya. Syami nak highlight. Pertama, tadi anda masuk, anda ada dapat borang pendaftaran, betul tak? Borang pendaftaran ahli, okey? Bagi mereka yang menjadi ahli MXB nanti, borang tu perlu ya untuk anda isi. Jangan hilang ya, itu bukan hanya kita bagi anda supaya rujukan anda. Okey? Yang kedua, hari ini bagi mereka yang join member ataupun menjadi ahli MXB hari ini, ada special gift juga disediakan oleh penganjur kita. Beri tepukan sikit untuk penganjur kita, Tiffany Jutawan. Untuk siapa yang join hari ini, ada special gift, hadiah misteri katanya. Okay? Dan juga Syami ada hadiah misteri seterusnya ialah, tadi Syami dapat pemberitahuan dekat luar. Tambahan. Ada tambahan. Okay? Lepas ni dia kena pakai cap supaya dia terus ingat dan tak lupa. Bagi mereka ada kehilangan kunci kereta. Minta check ada kehilangan kunci kereta. Okey, boleh minta jumpa para urus setia. Okey, nanti kereta anda jadi hadiah yang ke-45. Mana satu tak tahu, kita ramai-ramai itu pun tekan alam. Itulah kereta ni nanti. Okey. Okey, bagi peringatan ya, bagi mereka yang ada kehilangan kunci kereta, okey. Pro 2, okey, nanti minta tolong jumpa para urus setia untuk ambil kunci kereta anda. Okey. Jangan malu, tak apa, kita faham. Okey, ramai-ramainya ada tercicir dan sebagainya. Jangan pula punya malu, sanggup balik naik Grab, tinggal kereta sini. Okay? Alright, so anda semua excited lagi tak untuk BOP kita hari ni? Yeah. Masih ada energy ataupun tidak? Yeah. Are you here? Yeah. Are you here? Yeah. Beri tepukan untuk diri anda dulu. Okay, so kita nak masuk ke agenda seterusnya, iaitu bahagian cabutan bertuah. Okay, kita sebenarnya Syami dah agak dah. Okay, kalau ikutkan kita ada 40 hadiah, kita akan buat kutipan cabutan 10-10 kan. Bila Syami umumnya cabutan bertuah kan, tadi dia duduk melentuk tu kan, terus dia cari handbag dia. Terus cari handbag, terus buka poket nak tengok nombor dia. Okay, so macam mana kita jalankan cabutan bertuah ni kan? Okay, sebenarnya kita akan minta para tetamu secara random, okay, untuk anda pick up lebih kurang dalam, kita akan ambil dua orang, so akan pick up 5-5. Tapi cabutan bertuah tu nanti di penghujung rancangan kita akan display siapa nombor yang bertuah, okay? Nanti kita ada redemption counter penebusan kat luar untuk anda redeem hadiah, okay? Jangan tukar-tukar pula nombor-nombor tu. Mentang-mentang nombor dia 211, tiba-tiba yang tapi yang naik 212 dipadam tu jadi 2, tak boleh . Okay, kita akan check nanti. So untuk menyempurnakan itu, saya minta 5 guest tadi. Okay, boleh 2 saja, sorry, 2 guest. Saya akan pick up saya akan ambil mana-mana tetamu dekat di kalangan anda semua. Alright, untuk buat cabutan. So bagi nombor yang dapat, maka tangan anda lah yang bertuah. Siapa yang nak gode-gode tu? Siapa yang nak kacau tu? Okey, bangun. Beri tepuk untuk kakak ni. Sebab apa Syami kata? Sebab Syami tanya siapa nak, dia terus disanggup. Okey, akak cabut 5. Akak cabut 5. Kita akan rekod nombor dia tu nanti. Di penghujung tu nanti kita akan display. 5 yang pertama. Kacau lagi, 5. Okey. Seterusnya, siapa lagi nak toast? Siapa lagi nak toast? Siapa lagi nak
anak tu sebelah sini. Ha, sini kakak-kakak ni. Ha. Doa banyak-banyak, mari tolong nombor sini naik. Ha, kacau kak, kacau kak. Ha. Okey, 5, ambil 5. Alright. Okay. So kita dah ada 10 number. So 10 number tadi dah ditos oleh kita punya para tetamu, okay, ataupun hadirin kita. So ke 10 number tadi kita akan paparkan ketika penghujung rancangan, okay? So anda still simpan ya nombor anda. Kalau anda tak berjaya buktikan nombor anda di kaunter penebusan, so hadiah tu milik Syami. Alright, so tadi kan kita dah dengar kesemuanya tentang berkaitan dengan, pertama dengan berkaitan dengan kita punya produk, betul tak? So kita dah dengar tadi semua macam mana produk kita berfungsi, apa kelebihan produk kita. Ha, yang mana baru datang rasa interested tak nak beli produk kita? Rasa nak pakai tak produk Weekend lepas ni? Ha, kerana apa? Sebenarnya produk Weekend ni telah banyak ya. Yang pertama, memberi penyembuhan. Yang kedua sebenarnya kan, mengubah sebenarnya kita panggil kualiti hidup. Kerana apa? Ada yang daripada stroke, okay? Bila pakai produk kita secara perlahan-lahan boleh pulih. So sangat amazing. So anda nak dengar tak testimoni hebat daripada Seremban? Nak dengar tak? Nah. Anda excited tak nak dengar? Nah. Sebenarnya sekarang dekat sini kan Syami akan tunjuk juga gambar mereka sebelum dan selepas. So Syami akan, hari ini kita ada 3 testimoni utama. Okay. So untuk testimoni yang pertama merupakan testimoni produk yang berkaitan dengan produk Reborn Cream kita. Okay. So beliau sebenarnya yang akan menerangkan testimoni tersebut ialah ayah kepada adik ni. Sebabnya seorang kanak-kanak berumur lebih kurang berapa tahun? 5 tahun ya? Ya, okay. So nanti dia akan, ketika itu, okay, so dia akan explain dan akan ceritakan. So untuk testimoni pertama, saya persilakan Encik Muhammad Khairul bin Uthman. Beri tepukan untuk Encik Muhammad Khairul dan anaknya adik Nurul Izzah Martiah. Ada tak adik? Angkat tangan. Ah, sini sayang. Ah, jemput. Cantik dah budak ni lepas pakai Reborn Cream. Okay? Alright, so beri tepukan untuk Cik Mama Hairul dan anaknya. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, temu kita hari ni. So hari saya nak berkongsi satu produk yang sangat hebat. Bagi saya sangat-sangat ajaib, bagi saya juga. Selepas apa yang terjadi, kalau kita tengok dekat sini, dia umpama satu bom jangka. Bagi bom orang cakap, satu benda yang menyakitkan bagi saya bila kita tengok anak kita jadi macam ni. Betul? Kalau kita tengok waktu ni umur dia, masa tu bukan 5 tahun, masa tu umur dia baru 3 tahun. Baru 3 tahun, seorang budak yang tak tahu apa-apa, cuma tahu merengek, sakit. Yang kita ni mencari penawar, cari pergi sana pergi sini mencari penawar. 5 kali saya pergi klinik, sekali pergi hospital, belum jumpa lagi penawar. Dan pergi ubat kampung, lepas tu tak jumpa. Selama 3 bulan baju saya berebus mencari penawar dia, tapi belum jumpa-jumpa, belum rezeki Allah Taala. Satu hari, satu ketika tu saya pergi ke rumah Puan Leni Jutawan, Leni Lina. Dia tanya saya, lama tak nampak. Lepas tu saya masa tu dah join dekat dalam sini. Lepas tu saya, dan saya cakap, saya tengah cari penawar. Saya tengah cari penawar. Saya tak tahu macam mana anak saya jadi macam ni kan. Lepas tu dengan izin Allah, selepas dia buka Reborn Cream dalam kotak lagi, selepas dia sapu, dengan izin Allah Ta'ala, selepas 1 jam luka dia semakin kering. Selalunya kalau topak dia, luka dia akan berdarah. Asal kita mandi, terkompik je, dia punya luka akan menjadi nanah. Ha, benda ni sangat sakit dekat bila dia senang berjangkit. Bila kena dekat tangan, kita mandikan dia, kita akan berjangkit. Bayangkan, kita tertidur letak tangan dekat dia bertilam, kita berjangkit. Tapi dengan izin Allah Taala, dengan berkat berusaha, satu produk yang sangat-sangat hebat bagi saya adalah Reborn Cream. Selepas 1 jam, selepas sapu, dah nampak dia punya perubahan. Dari segi dia punya kuping tu gugur sendiri selepas mandi. Dia luruh.
Saya selepas 2 minggu, selepas 2 minggu dia punya luka tu semakin sembuh dan meninggalkan parut sahaja. Kebetulan masa tu Puan Lady Jodoh hanya ada di Mekah waktu tu. So selepas 3 bulan dia punya luka sembuh sepenuhnya dan parut hilang sepenuhnya. Inilah dia anak saya, Nurul Izzah Fatiah. Kita boleh tengok parut pun dah tak ada dekat muka dia. Siapa sangka selama 3 bulan saya cek penawar dengan surat telah hanya dengan ribbon cream. So pada yang ada masalah kulit, cubalah, itulah ikhtiar kita. Kita tak boleh cakap benda tu kita pakai terlalu baik, tapi ikhtiar kita bila kita pakai nampak dia punya kesan. Alhamdulillah, itulah dia sedikit perkongsian. Siapa yang belum pernah pakai produk ribbon cream, sangat bagus, bukan saja untuk kulit tapi dia boleh anti kanser. Okey, insyaAllah siapa yang ni kita jumpa lagi. Kalau nak tanya lebih kita boleh jumpa kat depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri tepukan sekali lagi Encik Muhammad Khairul bin Osman dan anaknya Adik Nurul Izzah. Okey, so itu testimoni kita yang pertama tadi, itu berkaitan dengan reborn cream. So seterusnya anda nak dengar lagi tak perkongsian testimoni mereka? Kita ada dua lagi ya perkongsian testimoni yang penyakit sebenarnya. Kenapa saya rasa seronok, testimoni di Seremban ni berbeza-beza, sakitnya berbeza-beza. Okay, so dia menunjukkan sebenarnya produk kita seperti Vicam dan Reborn Cream ni bukan hanya untuk sakit-sakit yang spesifik sahaja. Okay, seterusnya kita nak jemput testimoni kedua. Saya persilakan Encik Muhammad Hemi bin Osman. Ada tak Encik Muhammad Hemi bin Osman, beri tepukan. Alright, sebab sedikit penyakitnya sebelum ni beliau mendapat penyakit jangkitan kuman di bahagian tulang ya. So produk yang digunakan ialah Vicam Range product yang dipersilakan Encik Mohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur pada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah saya masih berdiri lagi di hadapan ini untuk bercakap. Okey, hari ini saya nak perkenalkan nama saya Muhammad Helmi bin Othman, berumur 27 tahun. Okey, ini keadaan saya dulu semasa saya sakit. Okey, saya cerita sikit macam mana saya kena dulu. Saya ni disahkan oleh doktor didapati ada jangkitan kuman pada tulang belakang. Okey, pada tahun 2015, penghujung tahun 2015. Okay, saya cerita sikit, saya mengalami simptom-simptom punca daripada tulang belakang. Punca dia sangat sakit, sangat sakit, sangat sakit. Dia terasa di belakang badan saya ni jangkitan kuman pada tulang belakang. Saya tak tahu, saya pergi klinik 2-3 kali inject dekat pinggang ni, dia baik. Selama 6 jam dia sakit balik. Okey, itu pada penghujung tahun 2015 lah, Disember. Dalam masa Disember menuju ke awal tahun 2016 Januari, keadaan saya semakin lama semakin teruk dan saya semakin lama semakin lemah daripada bahagian pinggang bawa ke bawah. Okey, saya tak tahu apa yang jadi dekat saya. Saya ikhtiar sebelum saya dikejarkan ke hospital, saya ikhtiar pergi berurut, saya pergi apa-apalah yang saya ikhtiar segala-galanya, saya pergi berurut. Pada pertengahan Januari, satu pagi, waktu pagi subuh, saya bangun subuh tu, saya sedar yang saya dah tak boleh nak jalan secara tiba-tiba. Saya nak melangkah, angkat kaki dah tak boleh, angkat bontot saya pun dah tak boleh dah. Ini saya cakap terus terang ni. Lepas tu saya pun dalam keadaan lemah sangat tu, saya pergi ke rumah kak saya. Saya minta tolong dia, "Lady, apa jadi dekat aku ni? Aku tak tahu ni, akak saya dah risau, akak saya Lady Jutawan ni Apa jadi kat aku ni aku tak tahu." Dalam petang tu, hari yang sama juga, saya dikejarkan ke hospital menggunakan ambulans datang dekat rumah. Lepas tu saya masuk hospital. Okey, saya singkatkan cerita ni. Dalam waktu masuk hospital tu, doktor tak boleh trace langsung apa yang saya sakit saya yang ada ni. Dalam keadaan saya tak tahu apa, saya duduk kat hospital, dia ambil darah, dia ambil air, tapi air tulang belakang dia tak ambil. So selepas satu bulan saya di Seremban, pakar di Seremban tak tahu apa penyakit saya. Saya dikejarkan ke HKL, Hospital Kuala Lumpur. Di sana baru doktor dapat trace yang saya ni ada penyakit tulang belakang. Saya masuk ke dalam MRI terowong tu.
Saya masuk dalam terowong tu, doktor dapat trace. Dalam masa 2 bulan tu, saya doktor syorkan saya kena operation. Sebab tulang belakang saya ni dah himpit saraf tunjang tu dan menyebabkan darah tak boleh jalan bawa ke bawah. Okey, selepas operation, dalam masa 2 bulan tu, saya dihantar pulang semula ke hospital Seremban. Saya berduduk hospital selama 5 bulan. Sebulan ni di Seremban, 2 bulan di HKL, 2 bulan lagi di Seremban. Dalam masa 2 bulan tu, sebelum ni saya memang ada menggunakan produk Vicken, alhamdulillah. Dan selepas saya menggunakan produk Vicken tu, saya dah balik ke Seremban. Saya doktor arahkan saya untuk pergi rehabilitasi untuk fisioterapi diri saya ni. Dan selama 2 bulan tu di situ, saya cuba memakai produk Stokin. Okey, pertama sekali saya dalam keadaan lumpuh, darah tu bawah ni, keadaan ni semua saya tak rasa apa. First kali saya pakai produk Vicken selepas operation, selepas siap pembedahan saya, keluarkan tulang, masuk besi apa semua. First kali saya dapat rasa kan, ada benda yang sarung dekat tempat kaki saya. Itulah kelebihan produk Vicken ni, first kali yang saya dapat tahu. Lepas tu saya dapat rasakan ada macam aliran-aliran darah. Ini terus terang saya cakap, ada dapat rasakan rasa panas. Sebelum ni saya juga rasa panas. Lepas tu akak saya showkan pakai apa? Cap, pakai V-spine, pakai ribbon cream saya ada pakai. Dan wristlet saya ada pakai. Dalam masa seminggu tu nampak sangat kesan dia. Contohnya stokin tu seminggu. Dalam seminggu tu, lepas tu saya tambah lagi. Akak saya hantar produk, dia bagi kabar drink dekat saya. Alhamdulillah, selama lepas saya 5 bulan saya balik ke rumah tu, saya dulu pakai kursi roda. Kalau berak dalam bilik air tu, tolak lah kursi roda tu, berak dalam bilik air, pergi ke mana-mana pakai kursi roda. Alhamdulillah, berkat doa semua, bagi semangat daripada kursi roda, saya bertongkat 4 tu, saya berubah kepada tongkat 1. Yang ni gambar ni, kursi roda ke tongkat 1, alhamdulillah saya lepas ke tongkat tu terus. Alhamdulillah, dengan berkat penggunaan barang-barang yang ada support-support tu semua. Akhirnya semua produk-produk ni memang alhamdulillah lah, banyak memberikan yang benda positif dekat saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. So selepas officialnya selama setahun, bermula Januari 2016, alhamdulillah setahun, selepas setahun tu Januari juga 2017, alhamdulillah Allah bagi kesempatan dan peluang kali kedua kepada saya untuk berjalan semula seperti biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu saja. Rasanya itu ya kot perkongsian saya untuk hari ini. Alright, beri tepukan kepada Encik Muhammad Helmi bin Othman di atas pos yang sebentar tadi. Ya, sekali lagi beri tepukan gemuruh. Bila diceritakan oleh kakak dia tadi, dia mati tak boleh berjalan seperti orang lumpuh. Dan akhirnya, inilah apa yang anda lihat beliau hari ini, okay? So, seterusnya kita akan terus ya kepada testimoni kita yang ketiga. Ini merupakan the latest testimoni yang kami dapat sebenarnya, kan? Baru di-reveal tidak silap kami dalam minggu lalu, okay? So, saya persilakan testimoni yang seterusnya, iaitu Encik Tengku Syahrul Nizam bin Tengku Azman. Beri tepukan! Beliau mendapat serangan strok dan lumpuh di sebelah badan ya sebelum ini, dan beliau telah menggunakan berbagai Vicken range produk dan ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, nama saya Tengku Syahrul Nizam bin Tengku Syahrul Azman, ada berasal daripada Kajang. Sumbuh sikit Okay, saya nak kongsi lah sedikit beberapa pengalaman saya tentang keadaan saya waktu saya kena stroke. Stroke otak yang saya alami pada tahun 2017. Keadaan tu bila saya terkena pada 19 September 2017 tu, jam 4:30 pagi, serangan tu berlaku di rumah
dan saya terus jatuh dua kali. Sebanyak dua kali saya jatuh daripada katil dan tak sedarkan diri. Sampai ketika lebih kurang 4-5 bulan lah baru saya sedar apa yang berlaku sebenarnya. Apabila saya dimasukkan ke hospital Kajang, ini dia punya apa ni, cerita dia recall balik daripada isteri saya. Dia kata saya memang tak kenal siapa-siapa pun saya, sebab serangan ni dah mengenakan otak. Dan otak saya, saraf otak pecah, dia burst. Di mana tekanan darah saya tu melampaui sampai 230 pecahan atas, hyper blood pressure. Dan saya terus hilang ingatan dan tak kenal diri lah. Maknanya saya dah dalam keadaan yang dah tak sedar. Okey, itu berkenaan senario kejadian awal. Dan lebih kurang hampir setahun setengah saya suffer. Dan pada minggu lepas saya diperkenalkan oleh dengan Mr. Raj produk weekend stocking. Stocking dalam keadaan 10 minit. Saya pakai 10 minit terus saya dah boleh bergerak seperti biasa. Dan saya rasa keadaan tu jadi normal. Sebelum ni saya tak boleh buat apa-apa pun. Saya hanya boleh solat, semayang, cuma duduk. Langkah duduk dan bergerak pun hanya menggunakan tongkat. Kalau saya bergerak lama, saya akan cepat penat dan akan boleh jadi pingsan. So, saya punya kadar keseimbangan badan saya akan jadi unbalanced lah. So, benda ni akan serang pada saya punya saraf, pada sistem badan, dan saya akan jadi mahal. So orang kata nampak macam okey, tapi pada dalaman tu kita tak tahu kan benda macam ni. So setelah saya diperkenalkan dengan stokin ni, selepas 10 minit saya terus boleh bergerak dan lancar punya keadaan dia. Kita gunakan stokin, apa benda stokin ni boleh buat sampai kita jadi luar biasa ni, boleh jadi jalan, boleh jadi rasa macam nak berlari lah rasa dia. Tu lah kesan kan. Bila saya 10 minit saya pakai benda ni, saya rasa memang berlaku immediately, sangat-sangat cepat tidak balas dia. Sebab sebelum ni saya pergerakan saya sangat-sangat kaku dan memang orang kata tak boleh buat apa-apa pun. Kalau kita bergerak pun hanya menggunakan tongkat, bergerak ke tongkat, nak ke toilet daripada lebih kurang 10 tapak ke rumah pun gunakan tongkat dan besar daripada dinding untuk bergerak. Bayangkanlah keadaan tu kan. Bila saya dapat stokin ni dalam keadaan 10 minit je terus boleh berjalan dan sangat luar biasa. Memang tak percaya, macam tak percaya. Saya boleh berjalan balik, saya boleh solat, saya boleh duduk antara dua sujud, boleh berdiri. Kalau pada testimoni yang saya nak cerita ni, pada malam tu saya pakai, saya boleh duduk dan saya boleh berdiri sampai 3-3.5 pagi. Daripada isyak, lepas isyak tu saya digunakan soket tu sampai ke 3.5 pagi. Saya rasa badan saya memang dalam keadaan yang segar-bugar. Saya boleh gerak, boleh menulis, saya boleh macam rasa lah, my life's comeback. Memang real lah, memang yes. This is memang beautiful. So dengan satu masalah saya yang saya hadapi sebelum ni, short memory. Saya ada masalah short memory yang memang kalau saya berfikir saya akan jadi lemah, saya akan jadi pingsan. Ini sebab kesan daripada otak saya yang pecah ni, saraf otak yang pecah tu yang bersu dalam tu. So lagi satu yang ada masalah pada saya, nafas saya akan jadi sesak. So untuk nak baca Al-Fatihah tu, untuk yang bacaan yang terakhir
Waladolli tu saya takkan habis, saya takkan dapat pitch untuk long apa ni? Nama harkat tu saya takkan dapat. So malam tu saya baca Chastity, memang saya rasa pernafasan saya lagi lancar dan lagi panjang daripada saya. So memang ajaib lah, memang satu semua ni yang menarik. So saya rasa hari ni pun saya rasa dah macam orang biasa balik lah, macam dah nampak keadaan dulu orang biasa balik. So saya ucapkan terima kasih lah pada MXB dan apa Mr. Raj. Saya nak ucapkan pada Mr. Raj lah. Dia sangat-sangat-sangat, dia ni orang yang jujur. Orang yang jujur, yang sharing tu jujur dengan saya. So saya ucapkan terima kasih lah. That's all. So good product, good company. Terima kasih. Sekali lagi beri tepukan kepada Tengku Syahrul Nizam dan Tengku Azman. Beri tepukan. Perkongsian yang digilakan sebenarnya menyentuh hati ya, sebab dia betul-betul sharing ikhlaskan bagaimana kehidupan dahulu sampai dia katakan macam hari ini saya macam orang biasa. Tahu tak, macam the new him hari ini, okay? Sebenarnya banyak ya testimoni-testimoni yang berkesan. Macam baru-baru ni Syami baru pulang daripada Kuching dan juga Kota Kinabalu ya. Kalau di Kuching mungkin ada leader yang kenal, ada salah seorang leader kita, orang dengan nama famous dia Kak Long. 5 tahun ya sebenarnya dia telah berkahwin, dia sentiasa berusaha untuk dapatkan zuriat. Dan tahun ini Syami saya datang kan, dia makan je saya, Kak Long, kenapa makannya ni? Alhamdulillah dah ada isi Syami selama 5 tahun kan. Memang jodoh ajal maut di tangan Tuhan, tapi kita kena sentiasa berusaha. Dia memakai weekend selama hampir 2 tahun. Alhamdulillah dengan rezeki, dengan usahanya, dia dapat zuriat yang diidamkan selama 5 tahun. Lepas tu di Kota Kinabalu pun ada juga ya. Baru-baru ni setelah dia menggunakan weekend dan sebagainya, terutama dia menggunakan combo set kerana dia ada juga V-Pilot dan V-Private ya. Bagus untuk kaum wanita, kaum lelaki pun banyak ya mendapat usaha mereka, mendapat zuriat dan sebagainya. Okay, so itu tadi anda dah dengar tentang testimoni-testimoni kejayaan produk. Seronok tak dengar? Kagum tak? Kagum. Betul tak kan? Kagum kan? Kerana ya, kita kena sentiasa berusaha untuk improve kesihatan diri kita. Tadi anda dah lihat untuk testimoni produk. Nanti kita akan lihat pula testimoni kejayaan mereka. Menjadi usahawan-usahawan yang berjaya. Tapi sebelum Syami nak proceed untuk testimoni tentang kejayaan, okay, Syami nak teruskan kepada cabutan bertuah sesi kedua kita, okay? Kita akan pilih yang sama juga, 5 cabutan bertuah dari satu seorang daripada guest kita dan satu daripada guest kita yang lain. So, tadi Syami dah pergi belakang, kali ini Syami nak ambil line yang depan. Okay, kita persilakan siapa yang nak. Syami rasa Syami minta kita punya yang depan dululah, yang betul-betul depan ni. Boleh tak Kak Syida ambil 5 nombor? Beri tepuk kasih kepada Kak Syida Kaya. Okay, ambil 5 nombor. Baca nombor banyak-banyak sikit. Kacau. 1 2 3. Lagi 4 5. Alright, terima kasih ucapkan kepada Puan Syida. Okay, seterusnya kita minta Puan Ita pula untuk draw 5 cabutan. Kita ambil WP kita yang depan-depan. Okay, nanti Syami akan pergi lagi ke belakang. Alright, untuk 5 cabutan. 1 2 3 4 dan 5. Alright, beri tepukan kepada Puan Ita. Okay, so nanti anda simpan nombor-nombor anda. Nanti kita akan tayangkan nombor-nombor bertuah tersebut dan anda boleh pergi ke kaunter penebusan untuk ambil hadiah anda. So, tadi kita dah lihat kejayaan-kejayaan testimoni berkaitan dengan produk. So, hari ini anda nak lihat tak mereka-mereka kejayaan-kejayaan mereka melakukan perniagaan ini dan berapa banyak pertama income mereka. Betul tak? Bagaimana mereka menjadi seseorang yang lebih bermotivasi hari ini? Okay? Hari ini mereka datang dan buat Grand BOP ini sebenarnya nak menyambut anda semua. Beri tepukan sekali lagi untuk tim Lenny Jutawan. So hari ini kita nak lihat kejayaan-kejayaan mereka.
okey? Untuk sebenarnya apa yang kita akan tunjuk ialah amount bonus mereka yang mereka dapat dalam minggu ini sahaja ya. Anda akan lihat dalam minggu ini sahaja bonus-bonus bonus ataupun kita panggil pendapatan mereka agak menakjubkan dan sangat amazing. Siapa nak satu hari boleh dapat 1000? Cuba angkat tangan. Tak ramai yang nak. Siapa nak seminggu boleh dapat 10,000? Cuba angkat tangan. Siapa nak seminggu boleh dapat 20,000? Cuba angkat tangan. Okay, anda akan lihat mereka-mereka hari ini. Alright, untuk sesi penyampaian bonus itu, majlis mempersilakan beri tepukan hebat kepada Mat Jutawan. Alright, silakan beri tepukan hebat kepada Mat Jutawan untuk menyampaikan sesi bonus kepada tim Lenny Jutawan. So, kita mulakan yang pertama. Alright. Yang pertama iaitu Puan Nazita binti Juso dengan pendapatan mingguannya RM1,780. Okey, seterusnya Encik Ahmad bin Ismail. Pendapatan mingguannya RM5,876.36. Beri tepukan. Dari jauh ya, bukan dekat-dekat ya, daripada Singapura, Encik Muhammad Sani Bintik dengan pendapatan RM6,500. Luar biasa. Dan seterusnya beri tepukan juga penerima seterusnya Puan Khairul Baria dengan pencapaian sebanyak RM7,925. Tahniah diucapkan. Seterusnya kita persilakan Encik Nazri bin Muhammad Ayub dengan pendapatannya RM7,263.20. Dan bersama isteri Puan Faiza, tahniah diucapkan antara leader-leader hebat di MXP dari rakan tim Lenny Jutawan. Ramai-ramai beri tepukanlah. Anda rasa seronok tak tengok? Alright, mungkin selepas ini anda juga akan bersama mereka seterusnya. Kita persilakan Encik Ahmad Safri bin Abdul Hamid dengan pencapaian RM7,475.80. Ya, otai-otai. Alright, kita beri tepukan sekali lagi kepada mereka. Seterusnya beri tepukan. Ini pun orang jauh juga daripada Singapura, Puan Rusmia binti Kunin. Dipersilakan. Atau nama terimanya Maklum. Dengan pendapatan RM8,432 dalam masa satu minggu. Wow. Tahniah diucapkan kepada Maklum. Dan seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Faizal bin Yusof bersama Puan Lenny Halina dengan pendapatan mingguan RM14,569. Luar biasa. Banyak mengucapkan dan kami di pihak MXP berbangga. Dan seterusnya grup foto dipersilakan ke semua penerima. Dipersilakan ke semua penerima.
untuk ambil gambar. Ya, dipersilakan Cik Razak bersama Puan Ita dan juga Pak Kaya. Alright, everybody, beri tepukan paling gemuruh kepada kesemua penerima. Tahniah diucapkan kepada tim Lenny Jutawan daripada Seremban dan juga Singapura. Tahniah diucapkan. Pihak MXP berbangga dengan pencapaian anda ini ya. Dan seterusnya kita akan pergi kepada agenda yang seterusnya. Tadi anda dah lihat betul tak? Mereka berjaya mendapat apa nama? Mendapat income yang begitu. Siapa yang nak jadi macam mereka? Cuba angkat tangan sikit. Ada tak yang lepas ni terinspirasi nak jadi macam mereka juga? Siapa nak 14,000 dalam masa seminggu? Angkat tangan. Syami nak dengar. Oh, Syami nak lepas ni next POP Grand POP, Syami nak tengok lebih ramai yang dapat anugerah seperti ini. Boleh ataupun tidak? Boleh. Anda masih bersama saya, say yes. Yes. Syami nak dengar satu tepukan MXP yang paling keburuk, boleh? Boleh. Tadi kan hanya baru separuh dewan kan? Ha, kali ni satu dewan dan Syami nak tengok tepukan MXP paling keburuk Seremban. Boleh ataupun tidak? Boleh. Tepukan MXP, satu, dua, tiga. Seterusnya kita akan pergi. Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana dia boleh dapat RM14,000 dalam masa seminggu? Ada yang tertanya-tanya tak? Ada. Ada yang terfikir tak? Ada. Ke belakang ni macam tak terfikir, macam tak ada perasaan je. Kalau Syami datang ke belakang tu kan, baru dia tegak sikit kepala dia. Takut sangat. Okay. So, untuk sesi seterusnya saya nak macam mana mereka boleh mendapat pencapaian yang gah seperti itu? Kerana mereka mengikut sistem dan juga pelan pemasaran yang ada di MXP. Hebat ataupun tidak pelan pemasaran MXP? Ya. Luar biasa ataupun tidak? Ya. So, untuk sesi penerangan taklimat pelan pemasaran, saya persilakan Puan Faiza Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, saya tak dapat satu sambutan yang menggegarkan jiwa saya. Sekali lagi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Macam mana ni? Tak semangat ke tengok kawan-kawan kita tadi dapat chat yang beribu-ribu tadi tu? Semangat. Tuan-tuan dan puan-puan, seminggu tau. Siapa tak nak? Saya cakap siapa tak nak eh. Semua diam. Mana semua nak kan? Ya. Nah, walaupun 100-200 nak tak? Ya. Tapi yang berada di depan tadi ribu-riban eh tuan-tuan dan puan-puan. Bukan 100-200 tau. Ribu-ribu seminggu. Ya. Mungkin seminggu itu adalah gaji tuan-tuan dan puan-puan sebulan. Mungkin seminggu itu gaji tuan-tuan dan puan-puan 3 bulan atau mungkin 6 bulan. Tapi di MXP, kita boleh dapat seminggu. Mungkin juga kita boleh dapat satu hari. Anda yakin tak? Yakin. Yakin. Saya nak dengar jawapan itu. Tapi sebelum itu, apa khabar anda semua? Luar biasa. Yes. Hanya orang yang luar biasa hebat saja berada di sini. Ya, sebab orang-orang yang biasa-biasa itu semuanya di luar. Kita yang luar biasa. Kita memang orang yang hebat. Okay, saya kenalkan diri saya. Nama saya Faiza binti Ahmad. Alhamdulillah telah 5 tahun berada di MXP. Dan saya tak nak bercerita lebih panjang. Kita nak tahu macam mana ni nak dapat seminggu ni RM7,000. Seminggu RM14,000. Mungkin satu hari, dua, tiga hari. Macam mana? Kita mulakan. Boleh? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Syarikat MSB, satu-satunya syarikat multi-level yang telah bertapa lebih daripada 10 tahun di Malaysia. Berikan sambutan tepukan. Syarikat yang hebat, produk yang hebat, pastinya didukung oleh satu sistem yang hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat apakah kehebatannya itu. Ini dia plan marketing.
MXB ya, anda ingin bermula sebagai entrepreneur ni ahli perniagaan ya, anda mempunyai 4 pilihan paket. Member, okay? Anda bermula dengan menjadi keahlian, menjadi ahli bermula dengan member 0 hingga 159 BV. Bermakna anda perlu membuat belian produk. Ya, yeah? Belian produk. Yang kedua, silver. Anda perlu membuat belian produk bernilai 160 BV ke 479 BV. Keahlian anda adalah silver, ya? Yeah? Dan gold 480 ke 799 BV. Itu adalah keahlian anda. Belian produk juga, eh? Mungkin anda akan dapat beberapa produk lah sebab nilai BV dia lebih banyak. Dan kita lihat platinum, diamond 800 BV. Ya, yeah? Lebih banyaklah produknya. Kenapa MXB memperkenalkan 4 package member? Kenapa? Mesti ada sebab. Kita lihat, eh, kenapa, ya? Eh? Dan anda dah buat pilihan, anda nak ambil package mana? Pastikan dah ada dalam hati, ya. Eh? Kita teruskan lagi. MXB memberikan anda 3 saja bonus, ya. Eh? Bonus Direct Performance Bonus, DPB, ya. Eh? 10% atau kita lebih mudahlah kita sebut apa? Bonus Introducer, bonus pengenalan. Anda dah menjadi ahli MSB, anda memperkenalkan MSB, eh, package MSB kepada rakan-rakan anda, dan rakan anda itu menjadi ahli, dan anda akan memperoleh bonus Introducer atau DPB, Direct Performance Bonus 10%. Dan seterusnya, GDB, Group Development Bonus. MSB adalah bisnes rangkaian, networking, membina rangkaian seramai mungkin. Jadinya GDB adalah bonus kumpulan anda, kumpulan yang anda bina 10% sehingga 45%. Banyak tu, ya. Kita lihat lagi royalty bonus 13.5%. Ada 3 bonus saja tuan-tuan dan puan-puan, tetapi 3 bonus inilah yang telah memberikan bonus yang ribu-riban tadi kepada penerima bonus bentar tadi, ya. Seminggu bonus. Kita teruskan lagi. Macam mana nak dapat bonus ni, ya? Direct Performance Bonus, ya. Anda telah membuat pilihan untuk menjadi ahli, ya. Dan anda sekarang berada di sini. Bila anda menjadi ahli, anda akan diberikan login ID dan password kerana anda akan diregisterkan dalam sistem. MSP adalah syarikat international, ya. Pastikan anda memperolehi login ID. Dan yang menariknya di MXB, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada yuran tahunan, tidak ada yuran keahlian. Anda membeli produk, anda telah menjadi ahli dan anda telah mendapat gelaran Max Gabions. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan menariknya lagi, dalam MXB ni tak ada target, tak ada maintenance. Anda buat, anda dapat. Syarikat tidak menetapkan berapa ribu anda perlu dapatkan sales, berapa ribu anda perlu dapatkan target bulanan untuk anda mendapat bonus. Tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Anda sendiri yang mempunyai target, nak dapat 14 ribu kah, nak dapat 7 ribu kah, nak dapat 5 ribu kah, atau nak dapat telur ayam tidur sajalah. Itu target anda, eh. Kita lihat, eh, bagaimana kita bermula, eh. Apabila anda menjadi ahli, memperkenalkan kepada rakan anda dan rakan anda juga memilih untuk menjadi member, ya. Kita lihat berapa bonus yang anda akan dapat, 10%, ya. Bagaimana pengiraannya? 40 BV dikalikan dengan 10%, anda akan memperolehi 4 BV. Di sini, MXB memberikan nilai 1 BV bersamaan dengan RM3.30. Ingat, ya. Jadinya 4 BV didarabkan dengan RM3.30, anda akan dapat RM13.20 sekiranya anda memperkenalkan member package, ya. Dan anda lihat, ya, silver, ya, 160 BV. Dia buat belian 160 BV, berapa bonus kita dapat ni, ya? Sama ke? 160 BV darabkan 10%, anda akan dapat 16 BV. Didarabkan dengan RM3.30, anda akan dapat RM52.80. Nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Bila anda memperkenalkan member, berapa bonus yang anda akan dapat? RM13.20. Bila anda memperkenalkan silver 160 BV, berapa bonus? RM50.80.
Macam sikit kan? Eh, boleh lagi banyak. Tengok. Bila kita memperkenalkan silver 320 BV, berapa anda akan dapat? Anda akan dapat lebih banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Bila 32 BV, 320 BV kali 10%, 32 BV kali dengan RM3, 30 sen, anda akan memperolehi bonus sebanyak RM105.60. Jadi anda buat pilihan, anda nak memperkenalkan member ke silver yang lebih besar? Silver. Pasti anda nak memperkenalkan yang amount yang lebih besar supaya anda akan dapat bonus yang lebih banyak. Ya, ini adalah bonus introducer. Kita pergi lagi ya. Ini adalah group development bonus. Bila anda telah bergerak, mempunyai ahli dan rangkaian. Bukanlah kita ni ada kawan dua orang aja kan? Mesti ramai kawan kita, betul tak? No. Itu juga syarat yang kedua. Anda harus mempunyai kawan dua orang dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita lihat apakah itu group development bonus ya. Anda mempunyai kumpulan ya, kumpulan satu, kumpulan dua dan kumpulan tiga. Dan anda semakin berkembang dan berkembang. Kita lihat kumpulan yang pertama silver di bawah rangkaian anda 160 BV. Banyaklah BV dia, betul tak? Kumpulan kedua, member 40 BV ya. Kumpulan ketiga juga member 40 BV. Dalam pengiraan GDB, kumpulan yang besar kiraan bonus dia, BV dia, itu adalah kumpulan rujukan, sandaran kita lah. Jadi pengiraannya ialah kita akan mengambil kira GDB berdasarkan kumpulan yang mempunyai BV yang lebih rendah. Di sini 40 BV kumpulan 2 ini, di bawah kumpulan 2 ini kita kalikan dengan 10% dapat 4 BV. RM3.30 didarabkan, kita akan dapat RM13.20 bagi kumpulan kedua. Kumpulan ketiga juga sama, 40 BV didarabkan dengan 10% dapat RM13.20 juga, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia group development bonus yang berlaku di bawah kumpulan anda. Ya, dan semakin berkembang anda, semakin banyak kumpulan BV anda ni, terkumpulnya BV anda ni, makin semakin banyaklah bonus yang anda akan dapat. Boleh ya? Ini adalah GDP ya. Dan kita pergi lagi ya. Okey. Ada yang kata macam sikit je Puan Faizah kat depan tu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan ni, ini dia ya. Nampak sikit ya, ini dia. Member ya. Member 40 BV. Tetapi potential income kita sebulan kita boleh dapat sebanyak RM7,920 tuan-tuan dan puan-puan. Modalnya sangat-sangat rendah. Berikan satu tepukan kepada MSB ya. Tak cukup dengan member. Tak naklah member ni sikit sangat lah. Saya nak banyak. Okey, kita tengok lagi silver. Berapa yang anda boleh dapat? Maksimum sekiranya anda membuat pilihan silver, anda akan mendapat income RM31,680 sebulan. Dan satu hari anda layak mendapat bonus RM1,056. Hari-hari tuan-tuan dan puan-puan, hari ni RM1,000, besok RM1,000, lusa RM1,000, end of the month 30 hari anda akan dapat RM31,000. Agak-agak gaji siapa tu? Menteri. Gaji menteri tuan-tuan dan puan-puan. Nak ke tak nak? Nak. Kerja dia sangat mudah ya. Dan kita lihat lagi, kalau gold anda akan dapat RM79,200 sebulan. Dan diamond anda akan dapat RM190,000 lah sebulan. Agak-agak lah kalau saya nak masuk member lah. Kalau anda nak masuk member lah, anda nak pilih package mana? Diamond. Yang belakang sana tu nak pilih package mana? Diamond. Diamond tuan-tuan dan puan-puan. Alamak, saya dah pecah. Dah bocor rahsia lah. Tips tu kan? Diamond tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bila kita pilih diamond, keahlian kita adalah diamond, ini potential income kita RM150,000 sebulan. Allahuakbar, banyaknya kan? Okey lah. Tak nak lah RM150,000. 50% je lah, 50%. Kita kata 50%. Agak-agak 50% tu berapa tu? Berapa 50% tu yang anda akan dapat? Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau 10% pun RM19,000, banyak tak sebulan? Banyak. Jadi fikir-fikirkan ya. Ini baru cerita GDP ni. Baru cerita group development bonus. Belum lagi cerita bonus lain. Ini GDP tau, bukan bonus introducer tau. Kita tadi ada 3 bonus ya. Okey, kita teruskan. Okey. Ini dia bonus royalty. Bonus ketiga. Apakah itu bonus royalty? Anda akan mendapat bonus royalty ini daripada
ada bonus group development bonus downline yang anda taja. Anda akan dapat bonus royalty daripada group bonus yang anda taja. Ya, ingat tu ya, kena ingat ya. Lihat ya, bagaimana ianya berlaku ya. A, rangkaian di bawah anda, A mendapat grup kumpulan, bonus kumpulan dia sebanyak RM66 ya, daripada yang berlaku di bawah ini. Katalah ini B ya, B dapat RM50.80, C dapat RM13.20 dicampurkan dapat RM66. Ini adalah grup bonus kumpulan A, rangkaian di bawah anda. Tapi anda dapat apa? Saya dapat apa ni? Saya kat atas. Anda akan dapat 10% daripada group development bonus, daripada bonus kumpulan anda di level pertama. RM6.60. Macam sikit je pun. Sikit ni. Nanti kita tengok sikit ke mana. Ini dia bonus royalty. Ini dia pengiraan bonus royalty. Ya? Ini saya tunjukkan ni 10% sahaja daripada bonus kumpulan. Kita teruskan ya. Sebenarnya bonus royalty anda layak menerima sehingga 30%. Saya tunjuk tadi 10% sehingga 30%. Bagaimana ianya berlaku? Bagaimana ianya berlaku? Anda lihat eh. Sekiranya anda member, anda tidak layak untuk mendapat bonus royalty. Ingat eh, kan tadi saya kata tadi buat pilihan eh. Kita ada 4 application. Anda tidak layak untuk dapat bonus royalty. Tetapi sekiranya anda membuat pilihan silver, anda layak mendapat bonus royalty sebanyak 10% daripada bonus kumpulan anda di level pertama. Gold, anda layak menerima 20% sehingga level ketiga. Dan sekiranya anda diamond, anda layak menerima bonus sebanyak 30% maksimum daripada level 1 sampai level 5. Agak-agaklah anda nak bermula sebagai apa? Diamond lah. Ya? Diamond pun batunya lebih bersinar eh. Diamond lah sebab anda akan memperolehi income yang maksimum. Ya? Okey, kita lihat lagi. Baiknya syarikat MSP ni kan memperkenalkan lagi satu bonus, iaitu bonus repurchase. Repurchase bonus. Apakah itu repurchase bonus? Repurchase bonus ni adalah bonus belian semula. Kita ni sangat aktif ya. Kita beli, kita sendiri membuat belian. Lihat ya, bagaimana pengiraan dia berlaku. Kumpulan A, dia terpadam ya. Bonus, repurchase bonus berlaku apabila belian semula dibuat oleh rangkaian di bawah anda. Eh? Katalah kita bayangkan kumpulan A, kumpulan B. Eh? Kumpulan A membuat belian, macam contoh di sini. Eh? Dia buat belian sebanyak 160 BV. Eh? 160 BV, dapat produk lah. Repurchase bonus dikira melalui BV yang dibeli, yang terkumpul dalam kumpulan A. Eh? Ada 160 BV, dapat 10% juga tuan-tuan dan puan-puan. Eh? Dikalikan dengan 10%, 160 kali 10%, 16 BV didalamkan dengan RM3.30. Nilaiannya RM52.80. Siapa yang dapat? Ini yang dapat tuan-tuan dan puan-puan. Seolah-olahnya dia dapat rebate semula. Seolah-olahnya dia dapat discount semula. Pulangan semula kepada dirinya sendiri. Itu adalah repurchase bonus. Sama dengan B. B pun sama. B membuat belian sebanyak 320 BV. Repurchase bonus untuk B sama pengiraannya. Kali dengan 10%, 32 BV. Kali dengan RM3.30, dia akan dapat RM105.60. Kenapa lebih banyak? Sebab BV dia lebih banyak. BV dia lebih tinggi. Dia dapat 10%. So itulah rebate bagi dia. Jadi kita tak perlu risau tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita nak buat belian balik, sebab kita akan dapat rebate balik. Bagus tak bagus MSP ni? Bagus! Berikan satu tepukan kepada MSP! Dan tuan-tuan dan perempuan, inilah dia jumlah BV yang terkumpul ya. 160 BV bagi belian kumpulan A dan 320 BV bagi belian kumpulan B untuk kita lah. Dan kita akan dapat bonus juga. Ya? Saya rasa saya dah sampai ke penghujungnya. Agak-agak dah ada tak dalam hati ni nak buat pilihan package mana yang kita nak? Diamond. Dah ada tak pilihan? Diamond. Pastikan anda membuat pilihan ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kerana MXB inilah lubuk duit ya. Sangat mudah untuk membuat perniagaan MXB ini. Kita sharing-sharing saja tuan-tuan dan puan-puan ya.
Dengan itu saya sudahi saya punya sharing plan marketing ini. Untuk maklumat lebih lanjut, kita bersih dengan leader-leader kita ya. Untuk detail, jumpa anda semua di puncak kejayaan. Beri tepuk tangan terbaik untuk Puan Faiza binti Ahmad. Terima kasih yang diucapkan. Sekali lagi, everybody beri tepuk kembali gemuruh untuk Puan Faiza atas pengalaman sebentar tadi berkaitan dengan pelan pemasaran. So, mungkin saya rasa kalau yang kali pertama anda dengarkan mungkin belum betul-betul faham, jangan risau. Kita ada ramai detail-detail hebat yang bakal membantu anda. Mereka sedia membantu anda dan memberi penjelasan yang lebih mendalam nanti. Okay? So, kami akan terus kepada sesi cabutan bertuah yang ketiga. Kita akan pilih sebanyak 10 cabutan lagi. So, cabutan yang kali ini kita akan pilih daripada pihak tetamu juga. So, siapa nak toast 5 pertama kat tangan? Kak ni, saya lah. Sini. Kakak ni. Silakan kak. Alright, 5 kak. Kak ambil 5. Nama siapa kak? Mami. Oh, nama dia Mami. Okay, Mami ambil 5 dulu dah. Ambil 5 dulu. Okay. Alright, 5. 1. Okay, 2. Okay, 3. Mami jangan jumpi nombor sendiri ya. Jangan jumpi nombor sendiri ya. Tak apa ya. 4. Okay. 5. Okay, 5 yang nak ambil. Siapa lagi nak tahu? Siapa lagi nak tahu? Siapa lagi nak tahu? Dan pilih dari mana kita nak ambil. Silakan. Satu. Alright, eh, dah ambil terus ke? Satu. Okay, 2. Okay, 3. Okay, 4. Dan yang kelima. Okay, dah cukup. Alright, itu tadi boleh tepukkan untuk tetamu kita yang tahu siapa tahu petua. Okay, so sebenarnya kan program kita ni sebenarnya dah, apa namanya, kita dah ada 3 siapa tahu petua. Anda jangan lari dulu tau, sebab grand prize kita akan bagi kat depan ni nanti. Siapa nak grand prize lepas ni? Oh, yang bukan main yang belakang tu kan. Sebab tak ada yang angkat kursi, angkat tangan je, bagus. Okay, so untuk sesi seterusnya kan, kita telah akan pergi kepada sesi yang terakhir, iaitu sesi penutup. Okay, so hari ini saya nak anda semua, okay, besarkan hati anda, beri satu sokongan hebat dan tepukan paling gemuruh untuk untuk organizer kita pada hari ini, okay, iaitu Puan Leni Jutawan. So dia akan handlekan sesi closing ini. Saya nak anda semua, everybody give a big applause to Puan Leni Halina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you okay? Yeah. Semangat? Bangkit. Bangkit. Dah sedap duduk, bangkit. Bangun, bangun. Dulu saya nampak semua dah macam nak tidur je tadi. Tuan Mr. Jeremy, as kita punya marketing director. Terima kasih kepada MC hebat kita ini, iaitu Tuan Syami, iaitu marketing manager kita. Mak kaya, as a mak dan leader hebat, Mak Jutawan, Baba, upline saya, Kaita dan Abaja, serta semua leader-leader yang hadir hari ini. Okey. Pertama kali saya bersyukur kehadrat Ilahi
kerana apa yang dirancang telah dilaksanakan hari ini ya. Sangat berdebar-debar sebenarnya. Satu yang luar biasa yang saya tak jangka. Kerana ini adalah cabaran saya bersama tim oleh Mr. Jeremy ya. Cukup hebat dan luar biasa. Kerana apa yang dicabar kepada saya, saya dah 6 tahun di dalam MSB. Jadi, 1 tahun bersama Mr. Jeremy. Sangat luar biasa, saya sangat berterima kasih kepada beliau kerana satu orang kata apa, transformasi yang luar biasa telah dibuat oleh Mr. Jeremy selepas kemasukan beliau di dalam MSB. Saya sangat Saya pernah cakap dengan Mr. Jeremy ya. Cuba tanya dia sendiri. Mr. Jeremy, you jangan berhenti ya. Saya pernah cakap dengan dia macam itu ya. Kerana apa yang saya nak daripada beliau saya dapat. Bukan duit eh. Tapi saya dah memiliki duit. Saya dapat duit daripada ilmu yang beliau bagi hingga ke hari ini. Terima kasih kepada Mr. Jeremy. Ilmu lah yang membuatkan kita berubah, betul tak? Betul. Tanpa ilmu, kita sukar untuk berjaya. Bagi saya yang dah nak masuk 6 tahun di dalam MSB, apa yang saya pegang hari ini adalah ilmu. Dan saya tiada masalah sebenarnya untuk buat bisnes di MSB. Apa saja bisnes. Sebab kata Mr. Jeremy, tengok, perempuan kampung dah berubah. Perempuan kebun dah berubah. Dia kata saya tadi kebun. Tu sama dengan si Azhar tu. Perempuan kebun sebab apa? Kenapa dia panggil sebab perempuan kebun? Hari tu saya pergi kebun. Saya buat video call dengan dia. Perempuan kebun. Dia panggil saya. So maksudnya memang kita boleh ubah. Nak jadi tukang kebun. Nak jadi apa saja. Tetapi hari ni adakah yang sanggup nak jadi tukang kebun? Tak ada. Susah. Hari ini tanam pokok belum tentu boleh jual ataupun ada hasil. Hasil yang ada rambutan kat rumah tu hasil 20 tahun ditanam. 16 tahun ditanam. Jadi dekat sini, buat je MSP. Buat je MSP. Sekarang kita dah ada package yang paling kecil. Package 180 boleh dapat maksimum income RM7,920 satu bulan. Wow. Tak boleh buat lagi? Boleh. Saya tadi kat luar lepas baru konvis orang hotel. Baru konvis orang hotel, borang kita ada, sign up terus. Senang tak? Sebab apa? Produk kita dah terbukti berkesan. Produk dah bagus. Kita punya company dah hebat. Kita je yang kena hebatkan diri kita. Jadi hari ini datang, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan masa kita hari ini. Saya itu betul saya cakap, masa saya itu adalah emas. Setiap yang saya jumpa itu adalah duit. Orang yang saya jumpa itu adalah duit. Saya akan cakap, ini mesti jadi network saya. Ini mesti jadi network saya. Saya tak ada masalah Saya tak ada masalah untuk convince orang nak jumpa orang. Sebab apa? Saya tak tipu orang. Saya bawa produk, saya tunjuk produk. Nak kau bayar, aku bagi barang. Tadi duduk diam-diam tadi, saya pun takut juga nak bayar telefon. Sebab takut mesti Jeremy marah. Sebab apa? Ada order masuk. Nak order ni pen, nak order stokin. Itu hasil pengenalan saya 2 tahun lepas. Selepas saya pergi kelas, marketing daripada dia. Akhirnya saya, dia di marketing oleh saya. Okeylah. Jadi sebenarnya nak berjaya ilmu kena ada. Wajib ada datang kelas. Kenapa wajib datang kelas? Saya nak tahu. Jawablah. Nak ilmu. Nak ilmu, iya ke? Tapi balik pun sama je. Pergi kelas macam tu, balik pun macam tu. Cukup masa tidur. Tak ada pun action. Action adalah nombor satu. Macam mana? Itu sebablah saya kata kita pergi sekolah hari-hari. Lepas tu kita ada ujian, betul tak? Ujian tu lah yang menentukan macam mana result kita. Ujian di dalam perniagaan kita ni adalah action. Hari ni nak join, hari ni nak jadi jutawan, memang tak lah. Action kita nombor satu. Lagi satu, saya nasihat kepada semua orang. Kenapa mak kaya tak pernah tinggal kelas,
Ah, cuma kadang-kadang dia pernah. Cuma dia kalau tak datang tu mesti ada sebab. Dan dia akan bagi tahu. Contoh macam hari tu dia balik daripada Sarawak, dia punya flight lambat, dia kata mak tak dapat hadir. Tapi dia dah bagi tahu saya. Tetapi kenapa? Kenapa dia tak pernah tinggal kelas dan kenapa saya pun tak tinggal kelas? Jawab soalan. Majoriti orang kat dalam ni semua orang Islam, betul? Saya bukan ustazah eh. Tetapi saya ada sedikit pegangan di dalam hidup saya. Apa itu jemaah? Kenapa saya pergi belajar? Kenapa saya pergi kelas? Kenapa kita sembahyang? Memang kita sembahyang di rumah pun dapat pahala. Kenapa kita sembahyang di masjid pun kita dapat pahala? Dan kenapa sembahyang di masjid boleh dapat pahala lebih? Sebab apa? Jemaah. Macam tu juga dengan bisnes. Cuba you pergi seorang-seorang tanpa jemaah. You nak pergi berperang, you pergi seorang-seorang. You menang ke you kalah? Belum tentu menang. Itu sebab konsep jemaah ni saya pegang di dalam grup saya. Tanya kepada semua tim dan jutawan eh. Atas pengorbanan diorang, atas kita punya usaha hari ini, inilah dia jemaah. Jemaah yang saya terapkan di dalam program ataupun di dalam grup saya. Grup saya satu, dia punya moto. Nak tahu tak moto grup saya apa? Agak-agak like. Orang pernah tanya, kenapa grup Danny tu boleh percaya? Kenapa dia boleh pergi sana pergi sini? Nak tahu tak moto grup saya? Agak-agak lah nak tahu. Kalau nak tahu saya bagi tahu. Kalau tak nak bagi tahu pun saya bagi tahu. Moto grup saya, 6 tahun saya bertahan di dalam MSP. Semua leader bersatu. Satu sebab, engkau tolong orang, Allah tolong engkau. Settle. Itu orang tak ada gap eh. Tak ada gap. No start line, no down line, no. Tak ada. Dekat sini kita nak jaya, jom kita buat betul-betul. Itu adalah moto grup saya. Tu sebab bila program Cik Safri, Pak Tam datang, Abang Nazri datang. Program Abang Nazri, Pak Tam datang, Ahmad Safri datang. Jadi kita saling bergabung. Walaupun jauh, Pak Tam satu grup 17 orang sampai ke Batam. Nampak tak? Itu dia konsep jemaah. Konsep jemaah yang saya bawa dalam grup saya. Saya nak tengok dalam grup saya, saya pernah biarkan. Aku nak tengok berapa lama orang ni boleh hebat dalam grup aku. Yang rasa macam hebat, boleh buat kerja seorang-seorang, kita biarkan dia. Yang dia rasa dia hebat kan, dia tak nak campur orang. Dia rasa dia betul, dia hebat, dia apa semua. Kita tengok berapa lama. Dan dia akan tinggal seorang-seorang akhirnya nanti. Akhirnya dia tidak akan berjaya. Ingat saya cakap, you upline ke, you downline ke, you sideline ke, kita semua sama dekat sini. Jadi nak berjaya kena bergabung. Satu energi yang luar biasa. Mesti bersatu. Bersatu supaya kita berjaya. Bukan eh, tengok, terima kasih kepada Kak Leha eh. Hari ni tim dia je dekat 50 orang. Terima kasih kepada Kak Leha. Bagaimana saya nak menjaga ukhuwah saya dengan semua leader-leader hebat? Diorang ni semua adalah jutawan-jutawan millionaire yang ada di dalam MSP. Saya jumpa Kak, jemput Kak Ai datang, saya punya ni. Sekarang ni kita buat satu program MSP. MSP. Jadi kita kena bergabung. Bergabung untuk berjaya. Kita tak boleh berjaya seorang-seorang. Mulai pada hari ni eh, saya nasihatkan kepada semua orang, berbaik sangka, bersyukur sebab kita semua dipertemukan. Kerana kita tak tahu dalam ramai-ramai yang datang hari ni ya, malaikat tengah datang ni tengok siapa yang betul-betul ikhlas datang nak berjaya. Siapa yang betul-betul datang kerana terpaksa. Siapa yang betul-betul datang kerana orang tu orang ni. Tak ada. Kita datang hari ni kerana kita nak berjaya. Dia akan raih. Oh, orang ni nak berjaya. Tak. Orang ni nak berjaya. Tak. Dia akan raih. Tapi kalau kita datang kerana dipaksa, lebih baik tak payah datang. Buang masa. Saya pernah cakap, saya datang ke kelas bukan kerana mak kaya, bukan kerana baba, bukan kerana bajak, bukan kerana Mr. Jeremy, bukan kerana Kak Ita ataupun bukan kerana siapa-siapa. Ada saya bising network, saya tak datang. Kau tak datang, aku tetap sampai. Itu kau, bukan aku. Akhirnya aku ditepuk juga. Itu sebab akhirnya kita tepuk tangan sebenarnya. Siapa tahu hukum tarikan,
Bila kita tepuk tangan tu sebenarnya kita tepuk tangan untuk diri kita tau. Kita bukan tepuk tangan untuk orang lain. Tetapi kita ni kedekut. Bukan kena keluar telefon. Nak kena tepuk tangan. Sik-sik mesti Jeremy cakap, tepuklah tangan. Perasan tak mesti Jeremy cakap? Perasan tak setiap kali ada tepuklah tangan. Bagilah tepukan. Itu yang mesti Jeremy tau. Betul tak? Pernah dengar? Saya boleh keluarkan video tu. Bagilah tepukan. Ha, saya ni, kita orang ni dah terbiasa kan. Saya tepuk sampai saya jangan tepuk macam ni. Sakit peha nanti. Dia dah tunjuk dah. Jadi kita orang ni tepuk tangan tu betul-betul. Siapa nak berjaya angkat tangan? Ada juga yang tak nak berjaya. Saya doakan kepada siapa yang angkat tangan tu berjaya terus di dalam mesti ya. Saya doakan. Sebab apa Allah nampak? Mana yang tahu hari ini doa saya dimakbulkan? Betul tak? Doa saya dia buka pula hijab hari itu hari ini. Makbulkan doa ini hari ini. Tiba-tiba kan berdesuk-desuk masing-masing. Mesti demi tengok, wah penuh pula. Kita nak, siapa yang nak berjaya lagi angkat tangan? Saya nak tengok dia ada yang tak nak eh. Tengok. Siapa yang menipu pupuk-pupuk tu dia double lagi berjaya. Okey, tahniah kepada semua. So, bila kita nak berjaya, apa yang kita kena buat? Selain daripada usaha, kita mesti kena ada tools. Jangan kedekut. Depan ada jual flyers. Ini flyers semua minta upline. Kejapkan dah hantar forward hadiah apa harga 10 kali forward. Kejap lagi tanya, ni pad berapa harga satu? Sakit tak hati? Sakit. Ha? Zoo hantar harga. Hantar promosi. Promosi dah habis pun tak tahu. Sedih tak Zoo? Sedih. Memang sedih. Orang dah ambil promosi dah sampai hujung bulan. Dia masih tanya lagi, ada tak promosi free camp? Time promosi tak nak beli. Time dah ambil promosi, masa itulah sibuk tanya promosi. Now saya hari ni kepada new blood yang nak purchase, siapa yang tak ada cash, kita ada mak ada bawa mesin. Mak ada bawa mesin dengar. Mak bawa mesin. Tak tahu mesin depan, tapi dia bawa mesin kecil ya. Mesin debit card, kredit card boleh bayar kat depan. Dan kita ada hadiah misteri. Pastikan yang beli tu adalah orang new blood yang nak diregisterkan. Kita akan pastikan. Kerana kita tak nak lepas Faizal. Lepas Faizal. Contohnya register kita nak biar ada new blood. Kita bagi peluang kepada orang lain jadi orang hebat kita. Okay. Terus ada file ada. Saya ni adalah duplikasi kepada mak kaya. Ada orang cakap dia ni kau dia macam mak lah. Memang pun aku anak mak kan. Betul mak? Yeah. Saya ada mak kan? Yeah. Mak dia tak pandai pakai ni. Dia cakap dengan saya, mak tak payah pakai ni. Dia bukan tahu, mak tahu pasang projector. Tak tahu, tapi kenapa dia boleh closing? Saya dah ikut dia punya cara, dia punya apa home party ke apa. Dia pakai bedalah ni je. Orang kecil cakap. Dia macam ni cara dia. Mak, saya tengok cara mak sekarang. Mak kan, dia kan kecil. Jadi saya ni tinggi boleh lagi. Dia tinggi ni je lah dia akan cakap, dia akan mulakan. Syarikat kita, macam ni lah cara mak. Nama dia apa? Tangan dia mesti tunjuk. Ikut. Tangan tak ikut cara mak kaya ni. Kerana dia tunjuk tak ada sebab. Syarikat kita nama dia MSB. Dia tak boleh cakap website tu. Itu bukan mak, tak pernah saya dengar. Tapi kalau dia buat marketing plan, dia cakap website. Ini lesen kita. Dia akan buka satu sampai habis. So siapa yang nak beli RM30. Promosi rupanya. Okey? Promosi. Agak RM30 je. Okey, ini buku rangkaian yang dibuat oleh Mat Jutawan juga. Alhamdulillah sangat buku ni dah baru
Dia dah ada package-package, kita boleh tick saja dekat sini. Ada 40 BV, ada 160 BV, ada 400 BV dan ada 800 BV. Jadi dekat sini kepada siapa yang nak kaya, yang tak nak kaya tak payah beli. Saya dah tengok dah. Saya pergi cek. Kosong! Mak kaya suruh beli, beli. Baba suruh beli, beli. Akhirnya kosong. Saya tak suka. Orang yang serius nak nak berjaya, dia kena ada yang ni, kolom-kolom yang ni. Saya je buku ni dah ada dekat 10. Saya. Sebab apa saya dah pernah ditanya oleh Tuhan Bajak tu, mana buku kau? Masa tu memang saya ngok-ngek lah. Saya baru masuk, saya tak faham. Nah ni, ni penuh yang ni jutawan kita. Penuh je kolom kosong ni, jutawan kita. Selagi tak penuh, jangan mimpi nak jadi jutawan. Betul tak? Betul. Sebab ni adalah rangkaian kita. Ni IT pun tak tahu. Macam mana saya nak tahu? Macam mana tahu? Saya boleh cakap ID tak tahu. Dekat luar lah tadi, dekat tiket tu. Ya, apa ID ya? Eh, nak tulis ID tak ni? Kau tahu tak ID kau? Situ je saya dah trick orang . Dekat cabutan bertuah tadi ada tulis ID. Dia sendiri pun tak tahu ID dia. Daripada situ, so kena ambil tahu . So kita ada price semua . Kita ada. Jangan kata susah, ada price yang kecil. Kita dah buat. Siap ada BV semua. Masukkan dekat bag kita. Jangan lagi dah tanya Lenny, berapa harga stok ini? Ni beli saya nak. Kejap lagi kalau tak habis, tak beli jaga. Betul. Saya sendiri boleh tengok dalam handbag saya ada benda ni. Itu pun disponsor oleh Abang Nazri. Sponsor bukan beli, sponsor. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Dah tak ada apa dah. Sebab saya tengok ramai yang menunggu cabutan bertuah. Betul tak? Betul. Rasa-rasa siapa yang bertuah? Angkat tangan. Mak. Baba. Saya paling takut kalau mak ni angkat tangan. Tengok tadi nak. Dia angkat dulu. Aduh. Rasa siapa yang belum ada tiket? Siapa belum ada tiket? Tak ada tiket boleh beli sekarang. Sebelum saya cabut yang bertuah besar-besar ni. 14. Ha? Ada lagi berapa tiket? 14. Ada tak yang nak beli tiket lagi? Tak ada? Ada 14 tiket lagi. Ha? Ada 14? Tak ada. Saya tanya tiket. Tak ada apa? Ha? Tak ada. Tak apalah. Yang tak nak tu tak apa. Yang nak tu, yang ada tu insyaAllah dapat. Ada tak? Sebelum kita mulakan. Mak ni takut tengok. Mak saya duduk dekat sangat situ. Sebab kenapa saya cakap mak? Tahun 2015 cabutan pertama dia dapat. Kali ni je kita jangan bagi mak Okey, tak ada apa lagi daripada saya. Saya cuma ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Borang yang kita bagi tadi dan ada harga juga Terima kasih kepada Alice kerana banyak membantu saya. Kepada Su, Syami, Francis, diorang ni sentiasa follow up saya untuk membantu supaya Grand BOP Seremban sukses. Jadi alhamdulillah hari ini telah terlaksana juga. Dan kita akan juga postmortem ni pun takut juga ni. Saya duduk dekat situ nampak je nama saya Lenny Tapi saya tengok Mr. Jeremy je. Saya tak tengok orang lain. Sebab semalam baru saya jumpa dia. So rasa-rasa yang nak berjaya, siapa yang tak faham marketing plan lagi? Mr. Jeremy angkat tangan. Siapa yang tak faham marketing plan? Cuma saya minta satu je. Semalam adalah hari bersejarah saya dengan Azhar. Saya pergi jumpa Mr. Jeremy. Bukan saya pergi jumpa, dia panggil saya dekat bilik dia. Saya kau dipanggil dia, alamak, saya kata apalah dini nak ni. Macam itulah saya cakap tau. Saya kata dia, nantilah. Aku nak minum air apa? Air Bali dulu. Lepas tu saya cakap dengan dia orang, tanya dia orang, Mr. Jeremy ni dia tak nampak ke saya nak minum ni dulu? Lepas tu ni cakap apa? Kak, kejap lagi dia ada meeting lah kak, pukul 3 ada kelas. Okey, begini atas. Semalam adalah hari bersejarah untuk saya.
Terima kasih kepada Mr. Jeremy. Apa yang saya nampak semalam? Bila saya belajar, semalam saya kena draw marketing plan. Dia senyum tengok saya. Sebab apa saya cakap dengan dia? Mr. Jeremy, you nak suruh saya buat marketing plan ke? Saya cakap macam itulah. Ya, you buat sekarang. I nak tengok ibarat you, I ni adalah customer you buat sekarang. Okay, saya pun buat. Sebab saya ni pantang dicabar. Itu perangai saya. Dan saya selalu cakap diri saya, aku bukan orang bodoh. Aku orang bodoh. Jadi buatlah. Kalau salah kena marah, lantaklah kena marah kan. Siapa yang nak berjaya ke sini? Saya nak tengok. Saya nak tengok betul-betul. Saya. Yang boleh jumpa dengan Mr. Jeremy. Saya berani. Siapa yang rasa? Azhar ambil sini kejap. Saya berani. Tempat tanya Azhar semalam apa yang berlaku eh. Saya belajar dengan dia. Ini Azhar. Seorang leader baru yang baru. Okey. Semalam kami berdua ni belajar marketing plan. Azhar agak lebih hebat sikit. Dari segi mungkin sebab dia kerja bank dulu kan. Saya tukar masak, manalah sama tukar masak dengan kerja bank kan. Jadi dia punya calculation tu agak kemas daripada saya. Tetapi betul tak apa yang kita belajar semalam? Very simple, jawab sikit. Yes, very simple, straightforward. Straightforward. Tak sampai 10 minit Mr. Jeremy buat marketing plan. Yes, dia macam tu muka dia. Yes, of course, yes, saya. Dia dah tahu kan, dia dah tahu, dah tentu lah dia akan cakap yes, of course, easy. Okay, tetapi masa dia cakap tu, tahu apa saya punya otak cakap. Okay Azhar, terima kasih. Tahu tak masa tu saya punya otak fikir tau, kau tunggu network aku bawa pergi jumpa Mr. Jeremy. Saya siap cakap dengan Mr. Jeremy, saya tak nak you tulis dekat papan ni. Saya dah cakap saya tak nak. Kita akan buat group. Memang best malam. Simple je. Yes, dia cakap. Yes, you buat macam ni je. You buat macam ni. Hey, tak sampai 10 minit. Clear. Mr. Jeremy bangun. Saya tak puas hati. Sekarang pusing depan. Saya nak you all. Siapa yang nak kaya? Yang berani jumpa Mr. Jeremy. Angkat tangan. Okay, semua datang jumpa saya. Betul, saya kata. Saya bukan nak jack dia. Dia memang kelakar dia. Tanya dia apa yang berlaku semalam. Dia gelakkan saya sebab saya ada buat kesilapan. Tak payah ceritalah, malu diri sendiri je kan. Nanti saya boleh cerita. Sebab saya cakap dengan Mr. Jeremy, lebih baik saya dah melakukan kesilapan tetapi akhirnya saya boleh berjaya. Saya tanya dia. So, dia cakap apa tau. You tahu tak kenapa saya buat marketing plan ini minggu lepas? Saya diam je. Dekat papan tu. Saya kata, Mr. Jeremy, you buat dekat depan dia orang tak faham. Betul tak saya cakap? You buat dekat kertas, kenapa saya faham? Sebab apa? Sebab kita dah terbiasa, mana dia kita bawa papan putih pergi jalan-jalan kan? Kita bawa kertas, betul? Betul. Kita buat one to one. Jadi bila Mr. Jeremy buat one to one depan saya, saya kata sekejapnya. Tak sampai 10 minit, clear. Yes, you tak payah tulis dia lagi. You tak payah. Cakap senangnya. Siapa nak belajar kena pergi. Set masa dengan dia. Sebab apa? Dia kata, I nak leader semua hebat. Semua tahu marketing plan. Jadi semalam adalah hari saya punya bertuah. Apa tu kita main tu semalam tu? Kita buat tu? Tongsang. Tongsang. Tu saya buat apa? Tongsang. Tongsang dengan diorang-diorang ni semua. Lepas tu saya pergi belajar marketing plan. Nampak tak bertuah semalam Jumaat buat losang tu. Kan? Lepas tu saya dapat belajar. Sebab apa? Allah tu tahu, kesian tengok Lenny ni. Kehulu kehilir. Semalam saya balik pukul berapa? Mak hantar, saya kata, mak, saya hantar cash kan? Hantar ya, dia cakap macam tu. Tapi saya tengok dia punya WhatsApp pagi ni. Saya tak buka eh. Sebab apa? Sebab saya dah penat. Satu hari semalam dekat HQ, ambil barang semua, lepas tu pergi Shah Alam, balik ke Seremban balik. Hari ni, Grand BOP. So, tanya kepada semua yang ada, nak berjaya, siapa yang belum register, angkat tangan. Yang belum register. Kak, akan nak register akaun apa ni, Kak? Aiman. Ha? Silver, okey, tanya, Kak.
Member orang baru, new blood. Oh, tahniah kepada akak tu eh. Oh, ramai. Tapi tak lagi boleh queue dekat depan. Siapa yang nak cek darah, boleh cek darah. So, dah tak ada apa daripada saya. Oh, lupalah pula. Sedikit, saya minta Mr. Jeremy ke hadapan. Sedikit sanggup hati daripada kami, tim Lenin Jutawan. Untuk syarikat MSP dan tim-tim MSP dan tim marketing. Kita jemput semua tim-tim Lenin Jutawan punya leader. Datang ke hadapan. Untuk kita serahkan kita punya apa ni? Apa nama-nama ni? Plak-plak. Saya tahu plak lampu je. Ni, ni punya pun nama dia plak eh. Okey. Bomok dia sampai. Ha, ni pun plak eh. Bukan plak lampu je. Ha, rupa ni pun ni pun plak. Okey. Ni daripada kami eh. Mr. Jeremy. Tim dan ketawan. Hadiah misteri, boleh buat pembelian dan bayaran tunai ataupun credit card serta debit card, boleh berpesan dekat di hadapan nanti ya, sebentar. Okey, lepas ni. So dah tak ada apa daripada saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf jika perkongsian hari ini ada yang terasa hati, itu bukan niat saya. Dan saya doakan kepada semua yang hadir menyokong Grand BOP Seremban hari ini, kita semua sukses terus 2019 adalah tahun kaya kita dan seterusnya. InsyaAllah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tengok siapa yang bertuah eh. Belum lagi? Belum. Sekali lagi beri tepukkan untuk Puan Lenny Halidah Meli Othman. Alright, so ini Syamil paparkan, okay, nombor-nombor bertuah yang telah dicabut sebanyak 30 number tadi. Okay. Alright, nombor-nombor bertuah daripada tadi kan kita ada draw 3 kali betul tak? So total ada 30 hadiah. Okay, nombor-nombor bertuah seperti di atas. Okay, dan nanti bila anda pergi redemption counter anda kena tunjuk. Okay, Syami sebut sedikit eh. Alright, BOP 133-188-212 161-267-278 289 206 016 097 223 319 160 242 013 039 211 052 135 153 next 277-233-007-275-218-099-025-036 dan yang terakhir kod 317. Ha, ada nombor-nombor anda atau tidak? Alright, so nombor-nombor ini nanti anda pergi ke kaunter penebusan ya. Okay, kita akan beri, anda boleh redeem di sana. Tapi nombor 14 yang terakhir, kita akan minta para-para VIP kita untuk toast cabut. Okay? Tapi sebelum tu ya, puan saya nak persilakan Puan Lenny. Puan Lenny ada nak memberi sedikit sanggup hati kepada kesemua testimoni-testimoni yang membuat perkongsian sebentar tadi. So beri tepukan untuk Puan Lenny dan saya persilakan mereka yang berkongsi testimoni tadi. Yang pertama, Adik Nurul Isa, dipersilakan. Haa, beri tepukan untuk Adik Nurul Isa. Silakan, Sam. Alright.
Okey, seterusnya Encik Muhammad Helmi bin Osman, ada tak? Beri tepukan, tepuklah. Untuk kita teruskan kepada sesi sambutan bertuah grand final atau okay, for grand prize. Okay, cap tiket anda dah ready belum? Ya. Tunjuk sikit tiket anda yang bertuah tu dah ready belum? Okay. So untuk tiga cabutan pertama, saya meminta untuk Cik Zulkaya untuk pick tiga nombor pertama. Ya, dipersilakan untuk Cik Zulkaya di hadapan. Ya, beri tepukan yang berat untuk Cik Zulkaya. Mak katanya inilah atuk jantin anda. Okey, so tiga yang pertama. Saya umumkan, beri saya dulu. Satu, dua dan tiga. Okey, ready? Okey, nombor yang pertama. BOP 283. Ada tak? 283. Ada? 2831. Okey, ke depan. 2832. Ada 283. Terus lagi ke depan. So hari-hari beliau akan mendapat induction cooker. Satu induction cooker. Okay, saya lihat di check. Ya betul, 283. Tanya. Cabutan seterusnya. 2-2-5. Ada tak? 2-2-5. 1-2-2-5-2. Balik. 2-2-5-3. Betul tak? Alright. Alamak, orang ni betul-betul belakang saya. Okay, seterusnya. 1-2-6. 1-2-6. Ada tak? 1-2-6. Yeah, kadang-kadang. 1-2-6. Ya, orang jauh dari Pengerang Johor. Bukan pada tentang kosong ya. Okay, good. 1-2-6, betul. Alright. Beri tepukan dan tanya diucapkan kepada pemenang cabutan bertuah sebentar tadi. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih diucapkan kepada Tuan Zulkaya. Okay, Puan Lili sedia dahulu. Okay, sebelum saya kita persilakan Mak Kaya untuk mencabut lagi tiga cabutan. Mak tolong Mak, jangan cabut nombor sendiri. Itu saja. Alright, tiga cabutan. Nombor pertama. Alright, nombor kedua. Dan nombor ketiga. Alright. Okay, so kita tengok siapa nombor pertama. So terusnya, okay. 2-4-9. 2-4-9. Ada? 2-4-9-1. Yeah, beri tepukan. Macam ni Syaminda, dapat nombor datang ke tangan, happy. Kak, jangan patah balik, betul ya? Okay. Tengok 2-4-9. Yeah, betul, tanya. Alright, seterusnya. 1-4-8. 1-4-8. Ya, boleh tepukan. Ya, betul. 1-4-8. Oh, dapat kipas.
Seterusnya 290. 290. Ada? Ada. Okay, beri tepukan. Alright. Tahniah diucapkan. Tahniah kepada semua pemain cabutan bertuah sebentar tadi. Terima kasih kepada Mak. Alright, seterusnya kita persilakan Encik Razak untuk mencabut 4 cabutan. Empat cabutan. Yang pertama siapa? Kacau. Satu. Dua. Akan membawa pula sebuah stand fan atau dalam bahasa Melayu dengan kipas berdiri. Okey. Nombor yang kosong tiga satu. Alright, betul. Seterusnya. Okay. Seterusnya 201. 201. Yeah, beri tepukan. Alright. Tanya diucapkan. Seterusnya 017. Ada? 017. Yeah, beri tepukan. Excited lah sikit dapat. Tak excited Syami ambil ni. Yeah, betul. 017. Tahniah diucapkan. Okey. Seterusnya nombor yang bawa pula hadiah nombor 5 ya. Sebuah apa? Dapur gas. Okey, gas tak ada. Silakan. 292. 292. 292 ada. Oh, sorry. Tengok. Ya, yeah, betul. 292. Tahniah diucapkan kepada kepada semua penerima. So kita ada 4 hadiah yang terakhir ya. Nombor 4. Right, tahniah diucapkan. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Razak. Seterusnya untuk hadiah 4 yang terakhir dipersilakan Mr. Jeremy untuk mencabut 4 yang terakhir. Yang akan membawa pulang sepasang socks, weekend socks. Akan membawa pulang our microwave oven berjenama Sharp. Lepas tu air cooler dan grand prize iaitu full HD TV berukuran berbinci tu 40 inci. Nombor keempat kita umumkan satu-satu dulu ya. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Yeah, orang belakang. Kita tepukkan. Okay, 2, 3, 4. Tanya Tuan saya, tanya ucapkan nombor plus pasang weekend socks. Yeah, nombor kedua microwave oven. Lepas ni kita ramai-ramai bersama-sama makan ayam panggang ya, kat rumah dia. Alright, so nombor bertuah seterusnya 307. Ada? 307. Oh, mana? Oh, okey, boleh tepukkan pada Encik Ahmad Safri. 307. Okey, tempat ketiga lagi. Alright, nombor kedua, second prize. Hadiah kedua, dua terakhir. Kita lihat membawa pulang air cooler. Okay.
Alright, so lepas ni rumah ni sejuk. Sampai ikut tambah ikut dia lagi. Okay. So sekian. Kita pergi mereka bagi tumbuhan. Nombor kedua. Satu. Satu. Satu, satu, enam. Satu, satu, enam ada? Satu, satu, enam. Ya, boleh tepuk kawan. Agak happy sikit. Jerit saya. Yeah, satu, satu, enam. Orang Singapore. Boleh tepukkan. Tanya diucapkan kepada warga Singapura. Alright. Okay, tanya diucapkan. Dan kita akan pergi kepada grand prize. Alright. Alright, grand prize akan bawa pulang sebuah television Full HD ukuran 40 inci. Oh, 3, sorry. Oh ya, yeah, Mr. Jeremy, semua mengharapkan tangan anda. Alright, the final one yang dicabut oleh Mr. Jeremy. Oh, okay. Syami nak minta, apa nama? Syami rasa memang mungkin lak-lak orang mereka kot cik tiba. Nombor satu. Kosong. Okey, siapa yang nombor satu kosong bangun? Bangun, bangun. Nombor satu. Nombor satu kosong. Belakang tu Syami sebut lagi. Ada tak bangun? Nombor satu kosong. Kumpul di sini. Bangun, bangun. Nak tengok sikit muka-muka bakal membawa pulang televisyen. Nombor satu kosong. Okey, dari mana Singapura? Wah, dia suruh Syami kata luck kepada orang Singapura. The grand prize for Grand Big OP Seremban bakal membawa pulang sebuah televisyen Full HD 40 inci yang paling bertuah hari ini. 1-0-4. Tak sia-sia beliau datang daripada Singapura. Baik dengan naik bas jam 4 pagi yang untuk Seremban. Tanya kepada nama kelimanya Pak Long. Sekali lagi tanda diucapkan kepada penerima cabutan bertuah. Bagi mereka cabutan bertuah, cabutan bertuah yang tadi telah kita tunjukkan, anda jangan lupa untuk ambil di kaunter penebusan ya. Nanti kita akan paparkan sekali lagi nombor-nombor yang telah layak tadi. Tanya dan terima kasih diucapkan. Baik. Okay. Alright. So, sebelum kita menamatkan majlis kita sebenarnya hari ini, okay, kita sebelum kita menamatkan majlis kita, kita akan buat satu group foto, okay. Tapi sebelum tu ada satu permintaan khas daripada upline ataupun daripada Encik Razak. Beliau hari ini nak memberi, kita panggil reward ataupun recognition kepada team member beliau yang luar biasa, okay. So, ada tiga penerima. Saya mulakan yang pertama, beliau akan membawa pulang satu... saya tak tahu apa hadiah dia. Okey. Tapi penerima pertama kita persilakan iaitu Farida boleh. Okey, kita persilakan orang Johor dia atas nama saya. Puan Farida Suratmin dan suaminya Cik Zahudin.
Alright, untuk menerima sedikit recognition ataupun kita kalau panggil token appreciation daripada ketua beliau iaitu Cik Razak. Okay, sebentar. Sekejap aja. Ini bukan recognition. Ini adalah ini adalah kami dah bersepakat berjanji dengan tim dan dengan kami, makna daripada kami setiap satu bulan satu mesin kabel darah akan keluar daripada selatan selama 10 bulan. Cuma pastikan Mr. Jeremy ada stok. Okey. Simbolik. Okey, tepuk. Alright, tanya diucapkan kepada Puan Farida dan juga Encik Zafuddin. Dan juga terima kasih kepada Encik Razak. Seterusnya, yang kedua. Alright, yang kedua, Encik Razak nak mempersilakan Encik Azhar Jaafar dan juga Puan Ani. Ada Puan Ani dan Encik Azhar Jaafar. Ya, ada juga. Okay. Sekali lagi saya nak cakap sikit je ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Luar biasa. Apa khabar anda semua? Luar biasa. Hebat untuk anda. Dalam dewan ni semua hebat. Tapi hari ini saya cuma nak bagi beberapa orang saja. Pasal apa? Sepanjang kami ni buat program chief setiap bulan daripada bulan 12, saya nampak mereka-mereka ini yang membimbing kumpulan mereka dan bersama-sama mereka setiap bulan ke pentas. Jadi saya tak pandai nak bagi apa dan tak ada daya fizikal untuk bantu mereka, hanya nilai tak ada nilai lah cakap. Cuma malam ni saya nak bagi saya nak bagi dia rehat di hotel, ambil mood hotel. Terpulanglah pada dia nak buat apa malam ni. Tapi besok pagi berserapan bersama saya di hotel tersebut. Okey? Okey. Terima kasih yang lain. InsyaAllah bebas masa ke semasa Yang pertama dipersilakan Puan Ani dan juga Cik Azhar daripada Johor. Beri tepukan paling gemuruh untuk mereka. Tahniah. Di Pampoh Seremban Hotel. Itu penerima dan ada penerima seterusnya juga, iaitu kepada Cik Faizal dan Puan Leni Harlina sendiri. Tahniah diucapkan kepada kedua mereka. Alright. Beri tepukan yang paling gemuruh. Dan kami daripada pihak MXP serta pihak penganjur POP Grand POP Seremban, iaitu daripada tim Negeri Jutawan, mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda untuk menghadiri Grand POP hari ini. So sesudah ini anda boleh melakukan pemeriksaan kapilari darah di luar, okay? Dan juga kalau anda nak sign up jadi member dan sebagainya, okay, anda boleh lakukan selepas ini. Dan yang terakhir, Syaminat, kita ambil satu group foto ramai-ramai, boleh atau tidak? Okay? So kita akan ambil group foto dari depan. So anda just stay di tempat duduk anda. Okay, kita akan shoot daripada hadapan. Okay.
Yang belakang, belakang-belakang sekali tu boleh berdiri tak? Yang belakang tu berdiri. Yeah, berubah boleh nampak. Yes, 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 good, good, good. Ha, itu berdiri, berdiri. Kalau muka anda tak nampak, berdiri. Berdiri, yang bahagian belakang tu boleh start tu berdiri, ada separuh boleh masuk ke tengah. Boleh tak, boleh tak? Yang bahagian belakang anda boleh berdiri, boleh masuk ke tengah. Yes, Aina tu boleh sampai ke tengah. Yes, yes. You may come, boleh berdiri. Yang belakang-belakang tu boleh, biar semua nampak. Yang depan-depan ni anda stay duduk, okay? Alright, mana yang belakang tu boleh berdiri, rapat-rapat di hadapan. Okay. So yang paling, yang paling belakang tu anda boleh berdiri. Sebab Syamin, yang belakang tu tak nampak lah actually. So yang ada ruang kosong di depan tu, yang terendah tu anda boleh di depan ni berdiri. Penuhkan, penuhkan. Alright, nanti we can start lah. MSB power, satu MSB power, dua MSB power, power, power. Mereka sebut MSB Right, anda respon. Baiklah. Okay. Ready 3, 2, 1. MSB!